InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh hadirin di alam maya dari seluruh negara dan selamat datang juga kepada ahli-ahli panel kita. Sebelum kita memulakan program kita, eloklah kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Hadirin-hadirat sekalian yang berada di alam maya yang mengikuti program kita pada petang ini, ketika banyak sektor perniagaan di negara ini berdepan dengan kemungkinan gulung tikar, aktiviti pemberi pinjaman berlesen maupun haram atau along bagaikan tidak terjejas langsung. Dalam sebuah laporan di Harian Metro minggu lepas, jumlah peminjam yang memohon untuk mendapatkan wang meningkat sebanyak 15 kali ganda berbanding sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Wartawan yang mendapat maklumat dari dua pemberi pinjam wang berlesen dan haram di ibu negara dimaklumkan bahawa perniagaan mereka semakin mendapat tempat dengan purata 3,000 peminjam seminggu dari 150 hingga 200 sebelum ini. Orang Alung berkata, sepanjang PKP, dia menerima banyak permohonan pinjaman menerusi pelbagai medium media sosial seperti Facebook dan panggilan telefon sejak Januari lalu. Katanya kebanyakan peminjam terdiri daripada mereka yang terkesan dengan PKP termasuk dibuang kerja dan dipotong gaji. Begitu juga dengan bilangan kes Macau scam. Dalam keterdesakan hidup kita, melihat ramai rakyat awam yang terlibat dalam kes Macau scam sehingga tertipu ratusan ribu ringgit. Sebagai contoh, sindiken Macau scam di Negeri Sembilan merekodkan peningkatan kes sekira-kira 45% khususnya ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Manakala statistik siasat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman menunjukkan rakyat Malaysia kerugian lebih 518 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun lalu akibat terberdaya dengan sindiket Macau scam. Bukan sedikit ya para hadirin sekalian. Atas dasar inilah hari ini kami dari Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFI membawa 4 orang tokoh bagi memberi pencerahan dan kesedaran kepada rakyat umum berkenaan isu Along dan Macau scam ini. Bersama kita pada petang ini adalah Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Malaysia PPIM. Bersama kita juga adalah Yang Bahagia Datuk Sri Akhbar Satar, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Bersama kita juga adalah Yang Berbahagia Ustaz Dr. Haji Zamri Mantap, personaliti TV dan pendakwah bebas. Dan juga bersama kita adalah Encik Muhammad Nordin Abdul Rahman, Ketua Cawangan Pulau Pinang, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK di bawah Bank Negara Malaysia. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli panel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah. Baik, sebelum kita meneruskan, kita mulakan forum kita pada petang ini. Kita terus tak nak buang masa dah. Kita tak nak apa mukadimah saya yang yang panjang pula kan. Orang datang bukan nak tengok saya, insya-Allah. Kan baik. Saya mulakan soalan saya insya-Allah dengan Datuk Nazim, insya-Allah Datuk. Tadi saya ada sebut berkenaan isu peningkatan peminjaman along di kalangan rakyat, masyarakat umum. Adakah ia benar atau adakah statistik, apakah statistik sebenar yang Datuk lihat dalam keadaan hari ini sebagai Datuk yang memangnya grassroots dan sememangnya terlibat secara langsung menangani masalah ini? Adakah semua mereka itu adalah Melayu? Apakah demografi yang Datuk nampak dari segi ini, insyaAllah? Silakan Datuk. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi berkongsi sedikit maklumat daripada pihak kita ya. Mungkin nak soalan tu secara total mungkin tidak mungkin lah, pasal kita yang datang pada kita ni mungkin sebahagian saja yang buat laporan ke yang menghadapi masalah. Mungkin yang pergi ke jumpa Datuk Akbar sendiri pun ada, tapi yang collectionnya tidak berapa ada lah. Saya tengok tidak ada satu sistem lagi yang mengumpul semua statistik yang berlaku di luar sana. Tapi apa yang kita lihat secara generalnya, memang musim ini telah meningkatkan berbagai masalah, di antaranya along tadilah dan jenis lain-lain jenis penipuan juga. Jadi jenis along ni memang naik, yang datang mengadu kat kita memang bertambah
naiklah berpuluh-puluh peratus jugalah. Dan kita tak tahu pasal semalam saya dimaklumkan, semalam tu dia jadi macam, saya dapat laporan dia aktiviti ni dia macam lebih diam sikit daripada masa-masa sebelum ini. Mungkin bila saya tanya pegawai-pegawai saya di sana, dia kata mungkin tiba-tiba saturation point. Maknanya orang nak bayar pun dah tak berapa boleh nak bayar. Mungkin duit EPF dah ambil ke, tak tahulah. Tapi dia sampai satu tahap, dia dah aktiviti dia jadi tiba-tiba macam kurang. Sejak seminggu lepas. Maknanya mungkin aktiviti apa ni, nak meminjam pun mungkin dah kurang. Mungkin alum pun tak nak bagi duit. Dan mungkin juga benda ini merupakan manifestasi keadaan kita hari ini. Jadi kalau dilihat, saya rasa kita semua kena mungkin beri lebih perhatian, terutama macam institusi yang apa ni dipanggil apa, development bank ya, yang ini yang perlu melihat juga daripada sudut yang lebih jauh sedikit. Pasal kalau bank komersial mungkin dia ada melalui keadaan yang berbeza sedikit. Pasal sebenarnya ini pun satu isu nak timbul juga ni. Saya pun nak juga berkongsi dengan tuan-tuan yang arif di sini supaya mungkin boleh bantu. Sedikit ya, kita share sikit, mungkin detour sikit, tapi saya rasa perlu dikongsi dengan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh tolong doa lebih lagi supaya kita dapat menangani dan mengatasi masalah ini yang kita tengok lebih. Tapi mungkin juga apa ni AKPK ke yang badan-badan lain pun mungkin ada figure, tapi yang saya nak kongsi ni lebih daripada apa yang kita terima ya. Jadi baru-baru ini kita terima beberapa panggilan berkaitan dengan bank yang kiranya telah memberi pelepasan di zaman PKP 6 bulan itu, kalau tuan-tuan dan datuk ingat ya, Cik Nordin, dia telah memberi satu kelonggaran. Jadi kita pun okeylah, alhamdulillah. Kita pun bila saya dengar kawan-kawan kata, lega juga pasal kereta rumah tak payah bayar. Jadi boleh guna duit untuk lain. Tapi baru-baru ini, saya ingat bulan lepas lah, kita telah menerima aduan yang sebenarnya bank berhubung juga dengan peminjam-peminjam yang mengatakan mereka kena bayar penalti. Satu. Dan mereka juga ada fee tertentu juga kena bayar. Ada seorang tu dia kata dia pinjaman dia dalam 800 ribu rumah. Dan sebenarnya dia tidaklah perlu sangat tidak bayar. Tapi bila kerajaan kata ada longgar dan diberi masa tambahan sahaja, okeylah. Dia pun ambil je lah. Bayaran dia dalam hampir 4,000, hampir 5,000 sebulan. Jadi baru ni, dia orang ada call juga tanya balik, nak sambung tak? Jadi jawapan dia, apa charge dia? Boleh minta lagi, maknanya ada kelonggaran. Baguslah ada kelonggaran macam tu, kalau tak ada charge. Tapi rupanya yang baru ni dah memang ada charge. Yang dulu tu pun sebenarnya rupanya tidak ada moratorium. Dia nak charge juga. Dia yang kes ini dia charge dia RM19,000 tambahan. Jadi RM19,000 tu dia akan masuk ke dalam akaun yang RM900,000 yang asal tu untuk ditarik selama 30 tahun. Ha, pengsan tu kalau RM19,000 tarik kepada 30 tahun dan ditambah juga penalti dalam 1,300. Jadi benda ni kita ke arah nak buat press conference sebenarnya, pasal dulu janjinya tidak ada charge. Jadi sekarang ni ada charge hidden yang macam ada macam cerita berkaitan cerita Along jugalah, charge hidden ni kebelakangan dia akan timbul. Jadi saya rasa everybody must be concerned lah, pasal semua ini melibatkan kita dan saudara mara kita, sahabat kita semua sekali. Mungkin yang tak terlibat tu macam Datuk Syed Akbar, mungkin dia tak ada pinjam, okeylah. Tapi anak dia ke pinjam juga, jadi dia pun tak boleh lepas tangan. Jadi saya harap perkara ini kita nak adakan press conference, hendak memanggil ataupun nak memaklumkan kepada institusi kewangan hari ini di Malaysia ini yang komersial ya, saya rasa tak patut buat begini. Pasal dia kata kalau dia tak buat, dia tak untung. Orang lain mati. Kalau dia tak untung pun masih okey, janganlah harap nak untung pula lagi kan. Jadi ini melibat. Jadi kita tengok keadaan generalnya adalah
institusi kewangan ini biasanya sentiasa play safe dan tidak akan ada apa-apa rugi pun. Dia rugi kalau dengan sindiket-sindiket besar macam dulu mungkin yang pinjaman melibatkan syarikat Hong Kong yang billion masa dulu mungkinlah dia rugi. Tapi kalau dengan customer yang biasa ni, biasanya kita tak ada apa benda. Kita akan kena bayar lambat, kena tak bayar, kena lelong, kena semua kena. Jadi rasanya kita menghadapi masalah ini memang dah cukup. Tambah pula dengan along. Maknanya bila tak dapat pinjaman di sini, akhirnya kita pergi kepada ramai peminjam pergi pada along. Pasal bank-bank di sini dia cukup sitos, cukup benda. Jadi memang tak boleh. Dia kalau orang kata, ada setengah orang kata lah mungkin perlu berniaga dengan angel baru mudah pasal tak ada rekod. Kalau tidak, biasanya orang-orang biasa yang hendak berniaga ini bukan mudah. Terutama mereka di lapangan ya, yang kita jumpa macam-macam lah. Cek sitos tak payah juga. Macam mana? Cek sitos pun tak payah juga. Jadi benda ini kita lihat merupakan satu masalah besar yang saya rasa semua kita kena cuba bantu. Yeah. Dan kita perlu keluar daripada culture yang biasa diamalkan oleh pihak bank sekarang ini. Dan tadi ada bertanya, kalau kita tengoklah biasanya kebanyakan pinjaman ini dibuat yang kecil-kecil oleh orang Melayu. Kalau yang besar tu mungkin lebih orang lain lah. Pinjam sejuta ke itu mungkin bukan orang Melayu lah. Tapi yang biasanya pinjaman yang kecil-kecil daripada 1,000 pun ada ni tu. Pinjam 1,000 dapat 700 ni antara terkini ya, saja nak share. Pinjam 1,000 dapat 700 dalam masa 3 bulan mak dia dituntut bayaran, mak dia sampai takut pasal kena baling cat bayar 100,000. Itu makna dia reality yang kat luar ni yang kita pun terkejut lah. Terkejut nak buat macam mana, dan kita beritahu mak dia jangan bayar pun mak dia terlalu takut, bayar juga. Allah. Dan bukan satu kes. Yang kes yang macam ni ada dua yang besar lah yang tuntut atau ibu. Jadi dia menjadi trend. Dan trend hari ni orang takut, orang tak ada duit, orang tak nak lagi ditekan, di pressure oleh keadaan ekonomi yang huru-hara, kehidupan yang huru-hara juga disebabkan macam-macam benda lah. Budaya kita kan. Jadi saya rasa mungkin inisiatif yang lebih perlu diambil oleh development bank macam yang tuan wakil kan hari ini, supaya mengambil langkah yang lebih mempunyai kemanusiaan. Pasal di luar sana tak berapa ada manusia. Mungkin manusia ada, kemanusiaannya tak ada. Faham sangat insyaAllah. Kerana itulah, terima kasih Datuk di atas respon tadi. Tapi kerana itulah salah satu sebabnya kita buat forum ini, adalah sebab kita ingin meningkatkan kesedaran dan keseriusan isu ini sebenarnya, kan? Dan kita faham dan kita sedar bahawa ekonomi tidaklah mudah untuk dipulihkan setelah wabak COVID-19 hari itu, dan juga shrinking of the global economy ni kan. Nah, ini bukan suatu perkara yang mudah untuk kita buat. Tapi dalam keadaan kita cerita pasal nak bangunkan ekonomi, nak membesarkan lagi ekonomi, jangan sampai terlupa mereka yang betul-betul terdesak sehingga terpaksa, orang kata ada yang mencari mencari alung, dan ada pula yang mencari jalan mudah dengan menjadi mangsa kepada makau-makau scam. Maka persoalan saya kepada Datuk Sri Akbar, insyaAllah, adakah makau scam pun makin meningkat? Mungkin selari dengan kes pinjam alung. Sebelum tu, pasal Datuk ni biasa kacau saya masa saya cakap, jadi saya nak balas balik. Di forum-forum lain lah. Tadi kita ada meeting dengan pemandu-pemandu taksi. Dia orang kata tu, kadang-kadang nak collect RM10 sehari pun tak dapat sekarang ni. Jadi cuba bayangkan. Jadi itu just to share lah. Itu antara sebab dia yang tu sebab dia orang ada sistem dia orang yang mereka terperangkap, kan. Maka itulah soalan tadi itu, soalan daripada Tun Azim, kan. Mungkin soalan daripada saya adalah scam pun makin meningkat, mungkin selari dengan kes pinjaman daripada Along. Apakah statistik keadaan hari ini? Adakah Macau scam hanya melibatkan institusi kewangan sahaja atau hanya melibatkan demografi dari certain demografi sahaja? Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan. Kalau kita ikut
berdasarkan kepada dengar statistik yang diberikan oleh Bukit Aman ya. Sehingga saya rasa Oktober tahun lepas ya 2020 ada lebih kurang 4,764 apa ni kes lah. Tetapi daripada 4,764 tu 2,467 dapat ditangkap. Ha, itu yang separuh tak dapat. Tapi jumlah kehilangan duit tu lebih kurang 232 bilion. Tapi saya rasa kita kena ingat bahawa kebanyakan daripada Macau scam, ini Macau scam selalunya kalau ia melibatkan berbagai pihak. Sebab Macau scam ni kita kadang-kadang dia telefon, dia teka-teka, tapi of course dalam masa teka tu dia akan tengok kadang-kadang dia guna big data juga kan, guna Facebook tengok kadang-kadang kita menunjuk bahawa kita ni orang kaya sebagainya dan apa ni dari segi cinta sebagainya, itu pun ada. Tetapi walaupun bagaimanapun kita dapati bahawa kumpulan-kumpulan ni selalunya dia akan attack orang-orang yang pertama orang baru pencen, dia tahu kan. Yang kedua janda-janda ataupun orang tak ada suami lah. Itu. Yang ketiga saya rasa selain daripada itu sudah tentu orang biasa, tetapi kebanyakan daripada kes ni kalau ikut kajian Association of Certified Fraud Examiner ni, kes-kes macam ni selalunya 7% tak lapor. Kerana selalunya orang macam dia pegawai polis ke dan sebagainya, dia kena juga. Pegawai SPRM, pegawai-pegawai PTD sebagainya, dia kena, tapi dia malu nak lapor. Jadi ini merupakan satu perkara yang agak berat ya, nak diselesaikan oleh agensi penguasa. Cuma ada beberapa cara lah sebab kenapa berlakunya Macau scam. Saya kesejik Macau scam. Taufik. Pakar kita, pakar Along terhadap situ. So Macau scam ni saya rasa yang pertama kita ingat salah satu daripada ni saya bagi teori lah. Teori dari kriminologi dikenali sebagai routine activity. Yang pertama tu kita panggil motivated offender. Motivated offender tu mana ada orang yang nak buat sesuatu ni, penjahat. Tapi mereka ni, dia sebelum buat sesuatu, dia pakai juga apa ni, cost benefit. Kan? Dari segi ni kita panggil rational choice theory. Dia fikir ke nak tipu orang ni, tipu orang mana, dia fikir ke sama ada ditangkap ke tak. Yang kedua dan yang ketiga, dia akan fikir cara yang sebaik yang mungkin. Yang kedua dikenali sebagai apa ni apps yang kedua dikenali sebagai suitable target. Mana dia akan cari target lah, walaupun dia secara ranbang telefon kita sebagainya, target-target yang mudah tu dia akan cari. Itu target. Dan kadang-kadang orang cerdik pun kena juga kan. Sebab ayat-ayat dia guna tu bagus sekali. Terutama sekali dari segi love scam. Ayat-ayat dia guna tu kadang-kadang kita tak boleh elak. Meyakinkan. Satu contoh saya bagi tahu iaitu nak bagi tahu bezanya orang Melayu dengan orang Afrika ya. Kan? Apabila di satu gedung, orang Melayu ni tanya budak-budak perempuan ni tanya orang lelaki Melayu, "Abang, mana toilet?" Orang Melayu kita tunjuk macam tu ya. Tapi kalau kita tanya orang Afrika ni, dukung kita masuk dalam. Itu menunjukkan maksud saya ni. Itu kelebihan dia tu. Sampai dia jatuh hati. Ini kelebihannya. Saya juga, saya ajar di Institut Crime Technology ni, kita ada buat master juga. Tapi kadang-kadang ada juga student-student daripada Nigeria apply. Selalunya kita terpaksa interview juga sebab kita takut dia datang ke sini bukan nak belajar, tapi belajar untuk jadi penjenayah. Sebab dia kata kadang-kadang kita interview dia, di tempat dia tu ada cara-cara nak menipu kan. Sebab kalau kita belajar dalam Masters in Economic Crime ke apa-apa kan, criminology, kita diajar cara-cara nak buat, nak menipu, nak buat money laundering dan sebagainya. Jadi ini salah satu daripada perkara yang patut kita berhati lah. Satu lagi ialah, dikatakan ialah absence of guidance. Absence of guidance ni makna kita sendiri lah. Kita kadang-kadang kalau sepatutnya, benda ni saya rasa media dah cakap banyak kali kan. Kalau ada orang telefon, letak telefon. Tapi kita masih layan lagi. Sebab apabila layan tu, kita akan jatuh hati, kita akan terpengaruh dan sebagainya. Sebab cara dia cerita dia adalah satu perkara yang sukar untuk kita terlempar. Semua isu di sini berlaku, apabila berlaku Macau scam adalah, ataupun juga Along adalah, kita kena ingat ia bukan berlaku di kalangan, selalunya fraud ni berlaku di antara orang dalam dengan orang luar. Maknanya Macau scam ni sebelum jadi, ada orang dalam. Kerja orang bank,
orang bank akan bagi maklumat. Orang bank akan memberi peluang supaya makcik-makcik buka bank account. Sebab selalunya orang Macau ni, Macau scam ni, dia ambil duit, dia masuk dalam account, makcik-makcik ni kan, dia buat keluar yang kena tangkap makcik. Jadi dia bagi 500. Itu salah satu daripada integriti kalau kita banding Singapura. Saya bukan nak bahagian bagus Singapura ni. Kalau di Singapura ni, kalau di Malaysia ni, kalau kita ada IC, berapa Datuk Nazir ada duit, kita boleh check. Berapa ada bini, berapa. Kita boleh tahu semua. Malaysia, kita punya integriti habis. Tapi kalau Singapura, dia ialah, dia ada secrecy law yang terbaik dalam dunia. Itu sebabnya ahli-ahli politik dan tengok orang yang terjebak dalam rasuah sebagainya dan kegiatan tak baik, dia simpan duit di Singapura sebab tak bocor. Ha, dia ada macam tu. Tapi pegawai-pegawai bank, dia tak bocorkan rahsia. Itu yang kita lihat. Kita punya ni bukan saja pegawai-pegawai bank, bahkan juga telco, jual nombor kan. Macam mana dia orang boleh telefon saya? Dia telefon IGP, dia telefon ni kan. Dia jual nombor. Jadi itu merupakan satu integriti lah yang patut kita lihat. Satu lagi saya nak bagi tahu ni adalah antara yang disiasat oleh agensi penguasa. Kadang-kadang kita buat raiding ni, buat raiding kepada Alung ke dengan Alung Haram ni, dengan apa ni, Macau ni. Kadang-kadang sebelum raiding ni, duit tu diambil dulu oleh agensi penguasa. Dia ambil duit, dia buang, dia bagi kat kawan dia sewaktu tu, barulah jadi official punya raiding. Ha, ini masalah integriti kita juga. Itu sebabnya kita tengok 2-3 hari lepas, ganja-ganja dan sebagainya, dadah dijual kan. Jadi ini adalah isu integriti. Jadi konklusinya saya dapati bahawa kita ni menghadapi krisis integriti lah. Ha. Di kalangan agensi pegawai kuasa, di kalangan rakyat kita sendiri terpaksa jadi macam ni oleh kerana keadaan kestabilan politik seperti nyatakan tadi tak bagus. Yang kedua mungkin keadaan ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau kita tak berhati-hati dari segi ni, sebab tangkapan dari SPRM pun kita dapati bahawa budak-budak kena tangkap kan. Jadi itulah kita berhati-hati bahawa jika sekiranya mereka ni terjebak dalam scam ni ya, sebab tak ada kerja kan. Selalunya kalau dari segi teori ni, selalunya kita apabila pas universiti, kita akan mencari kerja dengan cara yang sah. Tapi kadang-kadang apabila kita cari kerja tak ada cara yang sah, dia pergi jalan tak sah. Ini merupakan satu perkara yang kita patut fikir. Sebab untuk terlibat dalam scam ni, Macau scam bukan susah. Kita ada komputer, kita ada internet. Ada orang dalam. Boleh buat kan. Dan kita kena pandai bercakap. Itu. Itu di antara mukadimah lah. Terima kasih Datuk di atas apa penjelasan tadi. Saya Nurdin ada cross talk di sana insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk di atas penjelasan tadi dan saya rasa amat amat sentap jugalah kata dari segi integriti itu merupakan salah satu aspek terbesar di dalam orang kata apa menangani isu ini. Dan saya rasa setiap institusi sama ada daripada segi penguasaan ataupun institusi-institusi yang terlibat dalam menguruskan orang kata apa kewangan di negara ini seharusnya meletakkan integriti sebagai salah satu aspek utama di dalam kerja mereka insyaAllah. Jadi seterusnya saya nak bertanya. Saya tambah sikit lagi ya, integriti. Silakan Datuk Sri. Satu yang saya lupa tadi ialah modus operandi dia senang saja. Yang pertama, buat-buat markas scam ni yang ditangkap lebih kurang berapa ratus orang daripada China itu, dia buat hub kita di Malaysia ni. Dan kebanyakan daripada pekerja-pekerja dia adalah orang China, tapi dia melindungi lebih kurang 15 sindiket di sini. Jadi yang pertama, Datuk Sri, internet putus tadi. Jadi saya sebut masa ni yang dia pastikan bahawa selepas duit semua diambil, tapi dipastikan kalau nak menjalankan perniagaan balik, mereka ni hendaklah membayar kepada sindiket-sindiket yang bekerjasama dengan agensi penguasa. Itu di antara kerja mereka. Satu lagi ialah selain itu, mereka juga sindiket ini akan kutip wang-wang bulanan daripada kumpulan. Itu saya kata, kalau tak kerana orang dalam ada ni, kita punya agensi kuat menguasa ni buat macam ni, saya rasa selagi itulah Macau scam ni boleh akan berbelasah. Kenapa Macau scam tidak ada di Thailand? Kenapa tidak ada Singapura? Sebab di sini enforcement kita very weak. Itu sebabnya ada juga orang Singapura datang ke sini buat dalam segi, kalau kita kira financial fraud ni kan termasuk judi-judi haram, adalah dikatakan daripada orang Singapura. Sebab mereka takut buat di negara mereka sebab agensi kuasa dia
terus boleh tangkap. Jadi kita ni internet bagus, agensi buka kuasa kita pun kurang dan isu integriti lah. Minta maaf lah saya tambah sikit dia. Tak apa. Terima kasih Datuk Seri di atas penambahan tadi. Hal-halukan sebenarnya itu adalah ilmu kita pada hari ini insyaAllah. Bukan setakat ilmu sebagai supaya kita dapat mewar-warkan kepada rakyat umum bahawa pentingnya kalau kita betul-betul ingin membanteras isu alun dengan Macau scam ini, pentingnya kita menekankan integriti di setiap peringkat. Bukan setakat di masyarakat umum sahaja, kan? Tapi termasuklah institusi kewangan komersial, institusi kewangan kerajaan dan juga agensi-agensi penguatkuasaan. Setiap daripada kita terkesan sebenarnya. Maka datang soalan saya kepada Encik Nordin daripada AKPK insyaAllah. Bagaimana dengan AKPK tuan? Adakah tuan melihat lebih ramai kes-kes yang memerlukan bantuan pengurusan kewangan dan kaunseling kewangan? Apakah demografi yang pihak tuan nampak ataupun mungkin ada apa sedikit penjelasan daripada Encik Nordin? Silakan. Okay, terima kasih kepada Encik Hanif ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Secara umumnya saya nak terangkan dululah perkhidmatan AKPK. Kita ada tiga perkhidmatan teras kita di mana kita memberikan kaunseling kewangan ataupun khidmat nasihat. Yang kedua pendidikan kewangan, yang ketiga ialah program pengurusan kredit lah di mana kita bantu untuk bagi mereka yang ada masalah bayaran balik pinjaman dengan bank. Kita bantu restructure balik dia punya pinjaman. So untuk tempoh sepanjang PKP, sepanjang wabak COVID-19 yang melanda negara ni, so kita punya apa perkhidmatan kita pun dah berubah daripada face to face counselling, kita dah tak ada lagi, kita dah buat semua secara online dan sebagainya. Dia ada memberi impak jugalah pada mereka yang datang ke AKPK. Kalau kita lihat di sepanjang tempoh PKP dengan sebelum PKP ni, ada seolah-olah macam pengurangan dalam mereka yang dapatkan khidmat AKPK. So tapi itu bukan sebagai refleksi yang betul lah. Nak katakan kurang datang sebab ekonomi bagus, saya tak rasa macam tu. Tapi kalau kita tengok balik, kalau kita lihat balik di sepanjang waktu PKP ni, kerajaan telah melancarkan berbagai-bagai inisiatif lah untuk membantu para peminjam. Tahun lepas daripada bulan 4 sampai bulan 9 kita macam Datuk Nazim cakap, semua orang diberi moratorium 6 bulan automatik. Tak minta pun bank bagi secara automatik. Kalau tak nak pun beritahu dekat bank. So lepas tu sambung lagi daripada bulan 9 sampai bulan 12 targeted repayment assistance, bantuan bayaran balik bersasar. So 1.0, lepas tu bulan 1 sampai bulan 3 TRA 2.0 sambung lagi. Mereka yang ada kategori B40 boleh minta untuk sambung lagi 3 bulan, boleh minta pengurangan bayaran 50%, M40 boleh minta pengurangan installment ikut pada berapa banyak pengurangan dalam gaji. So bantuan-bantuan ini secara tak langsung menyebabkan orang ramai dia boleh pause dulu, dia boleh take a break. Tak apalah. Walaupun dia sebenarnya dah ada masalah, selalunya kalau dah ada masalah mereka terus akan datang ke AKPK untuk dapatkan bantuan, tapi disebabkan oleh bantuan-bantuan yang mereka terima secara tak langsung melalui moratorium bantuan bayaran balik sasar ni, mereka take a break, tunggu dulu, tak apalah, tunggu dan lihat. So saya rasa mereka ambil sikap tunggu dan lihat, dan kalau kita nak tengok statistik yang sebenar ataupun impak yang sebenarnya daripada kesan daripada COVID-19 ni, kesan kewangan yang sebenarnya, saya berani katakan, saya berjangkakan bulan 6 ataupun selepas hari raya nanti itu akan menentukan sama ada bilangan mereka yang sebenar yang dapatkan perkhidmatan dari AKPK ini bertambah atau tidak. So sekarang ni masing-masing akan ambil sikap tunggu dan lihat dulu. Satu kajian yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan daripada dipanggil sebagai survey khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu di Malaysia. Daripada finding tu, dia mengatakan 53% rakyat Malaysia memang sangat-sangat terkesan disebabkan oleh impak kewangan yang dibawa oleh COVID-19 ni. Dan seramai 71% yang bekerja sendiri mengatakan mereka tak ada simpanan langsung. So itu merupakan satu figure yang agak merunsingkan lah kalau kita tengok. Dan benda ni memang kita lihat waktu COVID-19 ni, sebenarnya ramai orang yang tak bersedia. Bila kerajaan perkenalkan PKP 1.0 pada bulan 3, 18 bulan 3 tu, ramai banyak syarikat-syarikat yang terpaksa ditutup, mereka yang terjejas dari segi pendapatan, mereka tak bersedia sebenarnya.
sebab kebanyakan daripada kita tak ada kesedaran macam mana kita nak menyimpan dan sebagainya. So itu antara perkara yang saya boleh lihat kesan daripada COVID-19 ini. Dan dari segi demografinya pula boleh dikatakan dari segi kalau dekat Pulau Pinang ni, of course dia balik kepada penduduk majoriti ataupun population suatu tempat tu lah. Macam saya dekat Pulau Pinang, of course kita tengok masyarakat Tionghoa lah yang paling ramai sekali datang ke AKPK untuk dapatkan khidmat nasihat dan juga penseturuan semula pinjaman. Dari segi nasionalnya pula, secara keseluruhan untuk Malaysia 56% ataupun 54% yang datang ke AKPK ni adalah Bumi Putera Melayu. So, itu dari segi demografinya. Terima kasih Encik Nurdin di atas. Terima kasih Encik Nurdin di atas penjelasan tadi. Maka jelaslah bahawa kita sebenarnya ada sahaja agensi yang membantu dari segi memberikan counseling bagaimana untuk kita menguruskan kewangan. Kan? Tapi sebelum kita menyelami lagi jawapan daripada Dato' Nazim, Dato' Syed Akbar dengan Encik Nurdin, kita nak bertanya pula kepada Ustaz Zamri. Kita lihat tadi Datuk Syed Akbar pun sebut, Datuk Nazim pun sebut, Encik Nurdin pun ada sebut peningkatan kes-kes Along, Gamakau scam, dan untuk mereka yang tampil ke hadapan untuk mendapatkan lebih banyak kaunseling tu mungkin belum jelas lagi sampai lepas raya. Kan? Kita nak tanya bagaimanakah hukum dalam agama berkenaan Along dan Makau scam ni? Dan mungkin ramai yang faham bahawa meminjam Along dibolehkan dalam keadaan terdesak. Bagaimana dengan mereka yang terlibat dalam Makau scam? Mungkin Ustaz boleh berikan pandangan sedikit. Silakan Ustaz. Kena unmute dulu Ustaz. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator, sahabat Ana Prasad, ahli panel yang cukup disegani lagi dikagumi, seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita pergi dan menjawab soalan yang diutarakan tu, saya tertarik kepada indikator yang disebutkan oleh ahli panel tadi, apabila kes Ahlong, pinjaman Ahlong semakin meningkat, termasuklah Macau scam semakin berleluasa. Ini adalah satu indikator kepada keruntuhan tamadun sebenarnya. Apa kaitan dengan masuk keruntuhan tamadun? Sebab banyak orang melihat tamadun ini bergantung kepada material, duit, wang dan barang. Sebenarnya ketamadunan sebuah bangsa dan lipatan sejarah peradaban manusia bukan kerana kurang tingginya piramid di Mesir, bukan kerana kurang tingginya bangunan Petra di Jordan, Kaun Ak dan Samud, bukan kerana kurang tingginya bangunan di New York City, KLCC, tetapi kerana runtuhnya kemanusiaan, runtuhnya modal insan itu sendiri. Maka bila material yang terlampau dibangunkan dan manusia hanya memikir pagi petang siang malam tentang duit, material dan benda untuk merasakan hebat dan kuat, ini adalah tanda keruntuhan manusia yang kita perlu sama-sama fikirkan. Jadi itulah indikator bila berlakunya krisis kewangan yang teruk dan mudah diskam oleh scammer-scammer seperti Macau scam. Itu nilai kita sekarang, iaitu lebih materialistik berbanding kekuatan modal insan itu sendiri. Itu mukadimah. Jadi jawapan pendek kepada soalan tentang apakah hukum Along dan Macau scam ni, jawapan pendeknya haramlah. Yang pertama, kerana Along ni pinjaman. Ya? Pinjaman di dalam Islam ini sebenarnya bagus pada asalnya. Sesiapa yang nak orang susah, kita pinjamkan, dia adalah satu benda yang bagus menolong orang ketika mana kesusahan. Tetapi syarat untuk meminjam ini, akad meminjam ini adalah memulangkan sama seperti mana amount yang dipinjam. Tanpa ada sebarang hin untuk bayar lebih dan sebagainya. Kalau misalnya orang tu nak bayar lebih dengan rela hati dia, itu dipanggil qardul hasan. Membalas
jasa dia memberikan hutang dengan kita memberikan imbuhan sedikit tanpa dia hint, tanpa dia minta, tapi atas kerelaan hati. Itu adalah dibenarkan. Tetapi mana-mana pinjaman yang ada membayarnya lebih sedikit walaupun satu sen, itu diharamkan di dalam Islam itu sendiri, termasuk daripada cabang-cabang riba itu sendiri. Maka itu huraian kenapa ahlong ini begitu rupa. Bahkan kita tahu ahlong ini bukan sekadar orang kata persen dia, orang kata sikit tetapi cekik darah. Sebab kata Datuk Nasif tadi pun, ya Allah, pinjam 1,000 boleh dapat 700 pula. Itu belum lagi bunga, nak bayar bunga aja pun tak terbayar-bayar. Macam mana nak bayar pokok? Ini adalah satu benda yang menyalahi, ya. Okey. Itu ahlong. Tapi kalau nak dalam institusi kewangan Islam sebagai contoh, kita ada nama pembiayaan. Walaupun ada orang cuba menyalahkan institusi Islam, kononnya bermain dengan akad. Alah, pembiayaan sama je lah lebih kurang dengan pinjaman, tukar nama je. No. Bagi siapa yang betul-betul meneliti, perkataan-perkataan ini pernah dimainkan oleh Yahudi kat dalam Al-Quran. Sehingga Allah menegur. Allah kata, Yahudi menyebut, innamal bai'u mithlu riba. Bahawa jual beli itu sama je lebih kurang macam riba. Kemudian Allah tegaskan, wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Yang Allah halalkan adalah jual beli, tetapi haramkan riba. Sebab kadang-kadang isunya memang sedikit, iaitu namanya akad. Tetapi akad ini walaupun orang kata dia macam main silap mata dan twist, tetapi akad ini memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, dengan akad sahaja boleh membezakan bangkai dan benda yang halal untuk dimakan. Dengan akad sahaja boleh membezakan seorang itu berzina dan seorang lagi yang namanya berkahwin. Dengan akad sahaja boleh dinamakan riba, hutang, dan satu lagi dinamakan jual beli dan pembiayaan. Maka jangan ambil enteng tentang pinjaman ini. Itu sebab alhamdulillah sekarang ini institusi-institusi kewangan Islam, hampir semua bank-bank konvensional sudah mempunyai at least tertingkap Islam untuk tujuan pembiayaan, jual beli. Dan kita tahu biasanya bank-bank konvensional ini pun dia pun mengiktiraf dia bukan orang kata badan kebajikan untuk memberikan ialah charity, tetapi dia adalah institusi bisnes ya, yang kadang-kadang tertakluk kepada jual beli dan sebagainya. Baik. Yang kedua tentang huraian sikit, Macau scam ni haram sebab Macau tu yang pembuat scam ini confirmlah menipu. Ya, sama ada menipu dengan cara kononnya menang lucky draw ataupun menyamar sebagai pegawai LHDN, magistrate, kononnya macam-macam lagi lah. So menipu memang jelas diharamkan oleh Islam. Dan orang yang menerima scam dan panggilan-panggilan di alam maya ini, secara maya ini pun, kita tak boleh orang kata mudah menyerah. Ya, dengan orang kata memang seperti mana Dato' Akbar sebutkan tadi, mereka ni terlatih, well-trained. Kan dia buat R&D, research, dialog, apakah kelemahan manusia, background. Bahkan pergerakan di antara negara, walaupun kita dikhabarkan ada di kalangan Macau-Macau scam ini telah ditangkap di airport, tapi setelah ditangkap tak boleh berbuat apa-apa sebab hanya perlu dipulangkan dekat negara. Dia dah kaji sampai, oh ini dia tak boleh buat apa, kalau tangkap pun dia terpaksa lepaskan dan hantar ke negara masing-masing. Tetapi kita sebagai pengguna kena bijak satu sudut yang lain supaya tidak mudah dieksploitasi. Mestilah dengan ilmu. Kalau dalam surah Al-Kahfi itu, dalam nak melawan fitnah dajjal, hendaklah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, agama kata. Hendaklah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya ke LHDN? Saya tak ada akaun LHDN, saya bisnes sendiri. Mana nombor akaun dia? Sekejap saya cek balik. Kenapa semudah itu pun rakyat kita tak boleh nak buat dan mudah terlampau panik? So benda-benda ini pun boleh dianggap satu kesalahan lah untuk protect diri, hasil daripada kejahilan yang mudah dieksploitasi oleh musuh itu sendiri. Sebab Islam tidak menggalakkan kita ni menjadi lemah. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu bersiap sedia, buat persiapan daripada sebarang kekuatan yang ada. Turhibun nabihi aduwallahu wa aduwakum. Menggerunkan dengan kekuatan dan persiapan yang kamu buat itu, persiapan ilmu, persiapan gertak balik, kan, dan seumpama dengannya, musuh Allah dan musuh-musuh kamu itu sendiri. Nampak?
Ya, walaupun itu dalam konteks peperangan, tapi dalam ilmu tafsir disebut al-ibratu bi umumil lafz, lebih khusus sebab. Pengajaran itu bukan pada ayat berkenaan perang saja, tetapi dia boleh gunakan untuk berkata yang berkaitan selain daripada perang itu sendiri, menunjukkan bahawa Quran ni evergreen, boleh dipakai sehingga hari kiamat, bukan untuk bangsa Arab dan zaman unta sahaja. Jadi oleh sebab itu, adakah dibolehkan dalam keadaan terdesak? Terdesak ini dalam Islam disebut kebanyakan darurat. Darurat ini biasanya dikaitkan dengan kematian yang sangat-sangat mendesak, ya, yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Jadi oleh sebab itu, kita tak boleh mudah cakap terdesak. Tapi ukuran terdesak itu kalau boleh sampai nyawa. Itu sebab kalau kita tengok Abah kita, Perdana Menteri, ketika mana dalam PKP, baik 1.0 khususnya, bukan 2.0, dia mengatakan at least rakyat Malaysia dalam kesusahan ini jangan sampai tak ada makanan di meja untuk dimakan. Itu. Dan alhamdulillah, bila saya tengok kadang-kadang rancangan medik, doktor kan, tentang kanak-kanak di Malaysia, dia orang kata alhamdulillah overall tak ada masalah kekurangan makan, bahkan yang terlebih dan gemuk lebih banyak, menunjukkan susah-susah rakyat Malaysia pun gemuk-gemuk, makan lemak, makan-makan benda-benda. Tak nak kata susah tak ada, maknanya ada institusi-institusi yang kita akan boleh bincangkan nanti, seperti zakat, NGO-NGO kita pun yang banyak, tetapi mungkin nakkan kemewahan hasil daripada terpengaruh dengan material dan kehidupan yang mewah, kehidupan barat, terpengaruh dengan filem, dengan keduniaan yang melampau, sehingga kita nak lebih daripada apa yang sepatutnya. Maka oleh sebab itu, jangan mudah mengatakan terdesak, saya boleh pijak alur, tetapi kalau institusi kewangan yang bertauliah pun kata tak layak, maknanya tak layak dah tu. Cuba paling tak pun kalau anda rasa layak, pergi kepada benda yang basic, iaitu institusi seperti zakat, pusat kebajikan masyarakat, dan saya rasa mereka berperanan semakin baik sekarang ini. Bagaimana zaman PKP, kita dah tengok gelandangan pun diuruskan dengan baik supaya tak terlibat COVID-19, dikumpulkan pada pusat kuarantin yang setempat. Nak cari mereka yang tak ada rumah sekarang ni pun dah payah dah, tuan-tuan. Menunjukkan prihatinnya rakyat kita dalam menguruskan mereka yang betul-betul terdesak ni, insyaAllah. Ya? Begitu juga bagaimana dengan mereka yang terlibat dalam Macau scam ni, saya kata kena berhati-hatilah, ada ilmu. Dan si Macau ni kita kena ada lagi penguatkuasaan undang-undang di peringkat G2G, government to government, kan, international pool yang perlu lebih dikuatkuasakan, supaya mereka ini kalau tertangkap pun boleh dikuatkuasakan di negara-negara yang mereka tertangkap. Itulah dulu pusingan pertama, wallahualam. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan tadi. Jadi kita nampak bahawa apa yang telah Ustaz Zamri sebut dan apa yang Datuk Nazim sebut, bahawa ini bukan sekadar isu kewangan, tapi ia adalah isu kemanusiaan sebenarnya. Susah nak, apa Datuk Nazim kata, susah nak cari manusia dah sekarang ni. Kan Ustaz Zamri kata tamadun ke pengakhiran tamadun apa manusia ni, kan, disebabkan bila kita mementingkan materialisme lebih daripada manusia itu sendiri. Baik, insyaAllah. Jadi soalan saya kepada Datuk, insyaAllah, tadi kita sebut banyak pasal statistik dan sebagainya lah, kan, Datuk Nazim, insyaAllah, kan. Jadi kini realistiknya Datuk, dari pengalaman Datuk, apakah faktor-faktor yang mendorong orang untuk meminjam dari Along, dan adakah sebab inginkan kemewahan, adakah sebab tamak, dan sekiranya mereka terjebak dengan Along, apakah akibat-akibat yang biasa mereka tanggung? Mungkin Datuk boleh kongsikan pengalaman Datuk supaya kita semua sama-sama mengambil iktibar, insyaAllah. Silakan Datuk. Generally, saya rasa kalau ikut rekod kita, mungkin dalam 30% daripada peminjam Along yang mengadu kepada kita, mungkin dia boleh elakkan. Sebenarnya memang semua boleh elakkan. Tapi kadang-kadang mereka berdepan dengan darurat. Kata dia lah, kalau tak ada nanti sekarang, apa ni, memanglah Along tu memang haram, memang macam-macam. Tapi disebabkan darurat, yang haram pun mungkin pada dia dibolehkan. Yang macam kita tengoklah, ya. Jadi itu subjek to argument. Pasal saya ada juga dengar dia ada beberapa perkara yang kita perlu faham. Macam Datuk Akbar sebut tadi, satu mungkin environment kita yang agak kondusif. Contohnya kalau di China, saya rasa tak ada Along kot. Pasal kalau ada Along, mahu kena tembak.
atau di Singapura mungkin tak sempat nak keluar duit, dah kena tangkap. Jadi itu antara sebab yang mungkin tidak terjadi di sana. Walaupun keadaan terdesak, tapi di sini keadaan tu mungkin terdesak dan benda tu available. Alung tu available. Kalau tak available, tak ada nak buat apa juga. Maknanya mungkin tak makan dan mungkin mati. Tak adalah sebab orang Malaysia ni gemuk. Pasal yang pinjam alung ni ramai je yang gemuk sebenarnya. Betul. Saya pun lihat dekat-dekat. Saya duduk Pokelan, Datuk. Saya duduk Pokelan. Dekat atas jalan semuanya ada dia punya, orang kata apa, advertisement. Iklan-iklan nak minjam daripada alung. Kan? So, kita pun terfikir jugalah kan. Sama ada... macam Datuk katalah, memang kondusif, memang siap boleh iklan. Ya. Dalam Facebook, dalam macam-macam orang call tanya nak pinjam, dia cukup mudah. Sebenarnya banyak juga yang bersalah dan mungkin kita juga sendiri individually pun boleh dipersalahkan. Tapi generally the system itu saya rasa mungkin banyak boleh diperbetulkan lagi supaya kita tidak terdorong ke situ. Pasal kadang-kadang bila ada pilihan, terdoronglah. Tapi kalau tak ada pilihan, nak buat macam mana? Jadi mungkin yang pinjam alung ni mungkin dia tak adalah tak makan 3 hari pasal dia tak sempat tak makan, dia dah dapat makanan pinjam daripada alung. Jadi kalau tak ada duit alung, mungkinlah 3 hari tak makan pun tak mati juga rasa kalau 3 hari tak makan. Tapi maknanya kita tengok dia punya serius, berapa seriusnya keadaan. Tapi saya rasa generally speaking, kita kena balik kepada pendidikan masyarakat kita. Pasal hari ini saya nampak kita lebih nak mencuci Sungai Kelang tu di muara sungai. Banyaklah trap barang beratus-ratus, ribu-ribu tan. Kita trap makan oranglah, kusilah, kasutlah, furniture penuh kat situ. Jadi benda yang kita buat ni pun dah berpuluh tahun. Mana kontrak kutip sampah tu pun dah berpuluh tahun. Kenapa kita tak pergi ke ulu sungai? Siapa buruk mana yang buang sampah? Itu buruk pun tak buang sampah. Sebenarnya manusia yang buang sampah. Jadi kilang buang sampah, kotornya, racunnya. Jadi kita kena lihat kembali. Datuk Nazim, kita kena tubuh. Saya ingat lepas ni kita buat NGO cuci sungai. Cuci sungai. Hari-hari kita ada buat buat aktiviti cuci sungai ni. Tiap-tiap hari ada je. Yang tentu ada botol Coca-Cola, botol FNN. Tapi sebenarnya nak cerita tu banyak. Tapi kalau nak ambil yang paling simple kan, orang kita ni kerana dalam keadaan senang, dia mungkin tak kisah. Dia pun tak payah banyak fikir, gaji pun jalan juga. Jadi cuba bayangkan. Yang ni paling simple ya. Sampah yang dibuang kita collect ni, berlori-lori botol Pepsi atau Coca-Cola. Siapa untung? Yang jual Coca-Cola untung. Lepas tu yang minum Coca-Cola untung dapat sakit. Dan syarikat Coca-Cola untung dapat duit. Jadi biarkan begitu. Dia ni boleh berlaku 20 tahun lagi pun. Patutnya okey, contohnya paling mudah ya. Okey, kita buat garbage tax. Kita kutip sampah you kena bayar tax. Orang kutip you bayar. Jadi orang kutip dapat duit. Orang tu pun kena bayar bertanggungjawab supaya sampah dia tak buang. Contoh paling dekat. Tapi saya nak balik pada isu alung. Sebenarnya isu alung ni pun kadang-kadang memang nak salahkan alung. Tapi kadang-kadang saya berjumpa businessman ni, kadang-kadang dia kata dia memang nak salahkan alung. Tapi kadang-kadang dia kata kalau tak ada alung, mati dia dah. Itu pendapat dia lah. Mungkin bercakap pun tak betul. Tapi maksud saya kadang-kadang seorang peniaga, hari ini kita sebenarnya antara masalah paling besar adalah masalah attitude kita. Attitude rakyat Malaysia yang ambil mudah, tak kisah, tidak prihatin, tidak hendak menolong. Sebenarnya rakyat Malaysia kita di lapangan ini, kita kenal dengan ramai rakyat Malaysia yang tidak dilatih untuk membantu. Tidak dilatih untuk menolong, tidak dilatih untuk betul-betul menolong. Kita tidak ada budaya itu kalau banding dengan budaya orang Cina atau orang India. Kalau kita banding dengan orang Cina dan orang India, saya rasa masyarakat kita ni besar kuku Hindu pun tak ada. Sorry to say. Nak menolongnya cukup kurang. Datang esok lah, datang lusa. Tak ada kisah, dia tidak kisah. Jadi ini perlu diperbetulkan kembali, terutama bila kita bercerita pasal institusi berkaitan dengan agama. Pasal kita diajar untuk menolong, buat macam-macam dan Allah janji siapa yang bantu dapat bantu. Itu pun kita tak belajar juga. Kita tak kisah, kita tak tolong orang pun tak ada benda. Jadi kadang-kadang pertolongan ni terlalu sedikit yang kita boleh beri, yang pada orang yang dapat ditolong itu luar biasa dia punya maknanya.
Jadi bila kita gagal untuk melatih orang kita, kita gagal untuk melatih masyarakat kita. Contohnya macam ni lah ya. Kita tengok di satu tempat tu sampah, buang sampah apa ni yang menyebabkan demam denggi. Berbanyak kita mati ribu juga, dekat-dekat ribu juga saya rasa mati demam denggi. Apa masalah kalau kita tak buang botol, tak buang air apa ni yang takungan dalam masa 3 minggu, 2 minggu, garanti tak ada dah. Penyakit tu pun hilang. Tapi itu pun kita tak boleh nak buat. Jadi kita buang sampah dekat apa PPRT, kita buang dekat kampung, dekat majlis. Tapi di kampung itulah, ini cerita je, di kampung itulah yang datang penyakit dan di kampung itulah datang orang kita yang bekerja dan orang politik kita. Bukan orang politik ni bukan datang daripada Jupiter atau Saturn ke daripada bulan ke, tidak. Dia datang daripada sekampung yang sama. Jadi training dia pun sebenarnya antara masalah besar. Kita tidak betul-betul nak menolong. Kita kurang menolong. Kita saya rasa kalau tanyalah, buatlah mungkin tuan boleh buat survey dalam masyarakat kita, berapa persen yang kita rasa kita korbankan untuk betul-betul kutuk kerja dan untuk korban untuk bantu orang. Saya rasa dapat 50% nasib baik. Pergi kerja lambat, balik cepat, tunggu buat kerja tidak produktif. Ini biasa pasal kita ni orang bawahan yang kita lihat, yang kita berjumpa hari-hari dengan masalah. Yang mana sebenarnya masalah orang yang berbulan-bulan tu kadang-kadang hanya satu phone call saja. Call satu call. Boleh selesai. Sebab kita banyak mana rumah yang dilelong, saya rasa kita kira-kira lebih 500 buah. Yang kita call aja. Eh pasal apa? You tak ada duit nak bayar gaji ke? Saya cakap dengan setengah-setengah bank. Tak boleh ke? Tunggulah sekejap 3-4 bulan dia dapat EPF. Okey. Kau tak nak elok. Jadi ini kita tidak dilatih dan kita semua berdosa. Kerana kita pun tidak melatih keluarga kita untuk berbuat demikian. Lepas tu kita harapkan bila orang jadi menteri, dia tolong. Macam mana dia punya latihan pun di tempat yang tak menolong juga, di kampung yang buang sampah juga. Jadi ini kita lihat kembali. Dan ini benda amat serius sebenarnya. Kalau tidak, kita tidak mungkin dapat tanding tu. Macam mana? Nak wadik tanding. Tak ayahlah. Tak ada, kita tidak ada kualiti yang bijak nak buat macam tu. Tapi maksud saya, inilah kita lalui yang menyebabkan masyarakat kita jadi huru-hara. Kita cukup suka dan kita tidak berfikir banyak pun. Patutnya kalau dengan negara kita, saya dengar cerita ini, saya dengar cerita, adalah dua tiga sos. Satu sos mengatakan, ini daripada kedutaan juga ni. Di Malaysia ni, rakyat China ada dekat 3 juta. That doesn't it create alarm kepada kita ke? 3 juta. Tadi bercerita juga pasal dengan immigration, rupanya pelarian Myanmar pun punya banyak kat sini. Myanmar kat sini dia relax je, kat sana dia buat disembelih orang Islam. Kita pun tak kisah juga, elok je, kita senyum je pun kita pun tak fikir. Itu yang saya cakap tadi, sensitivity kita tidak ada. Kalau tanya ustaz kan, kalau kita tidak prihatin dengan nasib umat Islam yang lain, maknanya kita apa ni, mungkin tidak dapat syafaat. Lebih orang itu ustaz. Jadi kita nak apa ni, betulkan balik, buka balik pintu hati kita untuk menolong. Pasal pertolongan ini, ayat Allah janjikan kalau kita tolong, kita dapat bantuan. Kok mana pun janji itu tak pernah mungkir. Matter of time aja, dan kita sudah tentu satu masa kita perlu dibantu. Jadi pihak bank sebenarnya pun saya tak ada lagi jumpa bank yang betul-betul nak menolong. Bank backwards. Kalau China dengan bangsa China, dia akan bengkok ke belakang. Maknanya dia macam ni ya. Dia nak tolong bank orang backwards. Kita bank forward pun tak ada, pasal perut buncit ramai-ramai macam tu kan, macam mana? Betul. Pusing COVID ni bank paling untung banyak ni. Itulah dia saya cakap tadi tu. Bank patutnya dia janganlah expect nak untung. Ni rugi pun tidak. Nak tambah untung. Pasal pada dia, sebenarnya ini peluang terbaik. You charge lebih, you tak ada apa risau. You pay, kerja pun tak payah buat, bisnes datang. Kerja tak payah buat, kerja nak suruh orang kerja. Jadi untung bertambah-tambah. Jadi ini kita kena lihat kembali. Dan terutama juga, ini nak minta tolong ustaz. Minta ampun ustaz, maknanya ustaz kena tolong juga membawa kesedaran ini ke masyarakat agama. Pasal orang lain tak secerita lah, dia jauh. Kalau agama ni mungkin dia lebih rapat. Jadi cuba tengok. Yang tadi saya sebut pinjam 1,000 dapat 700. Ada pinjaman 300 ya ustaz. Tak ada ke orang kita ni, sesak sangat ke orang kita ni sebelum COVID lagi ni. Ada ke orang kita tak boleh bantu RM300 nak repair motor. Nak kena pergi juga pinjam dengan Alon. Pinjam dengan Alon akhirnya bayar RM15,000. Tak ada ke kita masjid ke Baitul Mal ke zakat ke
Ini maknanya kita menipu diri kita. Hari ini kita tidak ada masalah itu. Bila orang ni esok, satu hari, dia pula ada masalah. Dan motor tak ada, lari daripada rumah. Akhirnya, dia tak ada duit nak makan. Dia rompak kita pula. Kita juga kena. Orang lain kena. Jadi benda ini kita kena secara serius. Saya kadang-kadang dengan bank ni pun, saya memang sakit hati. Asyik berperang dengan bank ni je. Pasal charge suku-suku hati. Tak betul. Pasal tak ada. Cakap je. Kalau dalam Islam, kita cerita pasal Islamic banking. Tapi dia operation. Dia tak boleh ada operation, tak boleh ada tekanan. Ni tekan semacam. Siang malam bagi petang tekan lagi. Jadi mana Islamnya? Jadi bukan bukan mana Islamnya saja. Ambil kesempatan jual Islam. Ini Islamic banking tapi amalannya tidak Islamic langsung. Ini biasa. Kita aduan kita ribu lah. Ini bukan cerita main-main. Kita menjadi kadang-kadang fed up sebenarnya. Bercerita saja. Jadi kita tak sampai ke mana-mana. Dan benda itu satu hari esok dia akan mengisi kehidupan kita. Pasal dah banyak ni, dia akan isi. Kita akan lalui. Contohnya anak-anak cucu kita. Apa kerja? Saya bercakap dengan orang yang hebat lah. Antara orang paling hebat dalam dunia lah. Ikut dia punya kira-kira. Dia kata kalau kita tak buat apa-apa dekat Malaysia ni. Tak buat apa-apa. Dalam masa kurang 20 tahun, kita akan jadi sebahagian daripada China. Apa nak jadi pada anak-anak kita? Kalau macam Datuk Akbar, tak apalah dia ada rumah kat Australia, ada mana, okey lah. Tapi yang lain ada ke rumah kat Australia? Atau tapi dia pun tak ada. Dia kata ada rumah pun, dia pergi sana, orang ambil dia kerja, dia pasal dia hebat. Jadi ini satu benda yang kita nak cerita pasal masa depan anak cucu kita. Terima kasih Datuk atas penjelasan tadi. Saya rasa daripada banyak yang Datuk sebutkan amatlah benar sekali. Bukan setakat kita tengok kepada institusi-institusi kewangan, tapi kita juga kena tengok kepada masyarakat itu sendiri. Seperti mana yang Datuk sebut tadi, sentap jugalah kalau kita, kalau ada orang terpaksa meminjam daripada Along sehingga tak ada siapa membantu untuk RM300. Kan? RM300 dia mungkin dia pinjam yang lepas, sebenarnya tak bayar juga. Mungkin saya tidak mengatakan yang lepas minta bayar 3 kali pinjam dah mungkin. Tapi dia mungkin sistem. Kau tidak si tak jadi apa kita ni? Ya betul betul. Maknanya kita kena membantulah kan. Kita kena melihat bagaimana bagaimana kita boleh. Kena semua pasal kadang-kadang kita tengok terlalu dahsyat sangat masalah. Saya nak cerita masalah ni menangis, saya rasa kalau setengah-setengah orang yang terdengar cerita-cerita ni, benda yang tak masuk akal. Tekanan luar biasa. Tekanan luar biasa ni contohnya bukan oleh orang lain. Contohnya macam ni, orang musim-musim COVID ni duit tak ada. Dia akhirnya dia jual apa tu? Dia jual limau, apa ni, jeruk. Dia tahan berat dia. Itulah duit dia. Tahan berapa? Tak apalah tahan. Janganlah ambil. Nak ambil buat apa benda tu? Lepas tu dah dibalik contoh. Jadi benda-benda macam dengan apa ni, enforcementnya yang luar biasa. Lepas tu nak ada RM10,000 tu. Betul. Baik cas RM200,000 tu cepat sikit kaya. Jadi benda-benda yang tak masuk akal tak boleh lah. Jadi kena ubah lah. Sorry jadi lah, itu adalah masyarakat kita. tak apa. Kan? Maka sebenarnya ada beberapa aspek lah dari segi, bukan setakat dari segi pokoknya dia kena ada satu environment yang kondusif sebenarnya dari segi bantuan, dari segi apa sektor kewangan itu sendiri dan juga masyarakat yang bersedia untuk membantu. Kita kena mendepankan apa manusia itu sendiri sebelum kita mendepankan material itu sendiri. Baik, insyaAllah. Datuk Sri, sama juga Datuk Sri, kita sebut tentang statistik Macau scam tadi. Kini saya nak tanya pasal faktor-faktor yang menyebabkan orang terjebak dengan Macau scam ni. Adakah kerana mereka kurang berilmu atau mereka ingin cepat kaya? Dan apakah akibatnya? Contohnya seseorang terlibat sebagai keledai akaun. Apakah yang terjadi? Atau Datuk Sri nak berkongsi apa-apa contoh yang lain? Silakan Datuk Sri. Saya rasa banyak faktor. Di antara itulah, sebelum tu saya ada persoalan sikit, iaitu apakah orang kita ni, orang Malaysia ni suka meminjam? Kan? Yang kedua, kita tengok di Thailand sebagainya, mereka tak ada masalah macam ni. Adakah sistem ataupun sistem banking dia, kerajaan dia bantu ke? Itu pun kita kena lihat. Sebab di Malaysia ni saya tengok, dapati selain daripada bank-bank yang sukar untuk kita dapat pinjam ni, bahkan juga kita tak ada lagi cari jalan ni untuk membantulah orang macam ni. Sebab kita kena ingat seperti nyata tadi, jika sekiranya kita tak bantu,
masuk masjid dan sebagainya lah, dan juga pusat zakat sebagainya. Itu sebabnya ada kala dia orang ni dia pergi masjid minta duit tak dapat, dia pergi gereja, kan? Gereja bagi, bukan bagi duit ya, bagi bayar habis semua sekali. Itu kelebihan dia. Tapi kita kena ingat benda-benda macam ni pengaruh dia tu, kan? Pasal satu lagi saya pun tak faham, iaitu di antara sebab-sebabnya ialah yang pertama, selain pada orang-orang yang berhutang ni, dia berhutang ni itu dia pergi pinjam alung. Yang kedua, dia orang ni kadang-kadang ada juga berjudi. Judi-judi kalau judi pinjam alung juga. Yang ketiga, berniaga, tak reti berniaga, kan? Jadi asal buka ni, asal orang buka, kita buka. Kita buka tak ada apa-apa kajian, kita buatlah. Jadi itu di antara sebab-sebab dia. Selain daripada itu, saya dapati bahawa mereka juga pinjam kerana nak hidup lebih mewah. Banyak anak-anak muda kita ni beli handphone mahal dan sebagainya pergi pinjam. Tapi masa mula-mula dia duduk fikir boleh bayar, tapi bila nak hidup mewah ni, duit-duit untuk bayar tu pun habis. Ini merupakan satu perkara yang patut kita lihatlah. Sebab saya kira jika sekiranya kita tak lihat kepada sistem yang kita ada, dan saya tak tahu sama ada sistem pelajaran kita ke, masa di sekolah tu boleh kita, tak boleh, walaupun kebanyakan daripada kita, majoriti daripada kita sekurang-kurangnya ada sampai form 5 lah. Takkanlah kita tak tahu nak simpan duit, nak kerja, cari kerja simpan duit. Jangan belanja lebih daripada pendapatan kita. Jadi perkara sedemikian, saya rasa tak tahu sistem education kita ni merupakan penyebab di antara isu-isu integriti ni, penyebab juga benda-benda sekarang ni yang menyebabkan bahawa masyarakat kita ni merupakan orang yang suka berhutang. Itu. Mungkin saya boleh, Datuk Sri, ada menarik Datuk Sri sebut tadi, mungkinkah sekolah-sekolah kita mengajar, orang kata apa, dia mengajar knowledge but not wisdom. Betul. Itu sebabnya saya nak bagi cerita ni, iaitu kalau kita pergi Sweden dengan Denmark, di sekolah tadika ni, dia lebih kepada isu integriti. Maknanya dia kata budak darjah 5 ni, darjah 5, darjah 4, darjah 5 ni, you kena mow dia baik-baik. Maknanya dia ajar perkara-perkara integriti. Bukan nak suruh hapa CP sampai 200 ribu, 300 ribu. No. That one later. Tapi dia ajar suruh jadi orang baik, hormat orang tua, jangan ambil hak orang. Benda-benda integriti aja. Petang-petang, dia pergi ke railway station, beratur. Dia ajar macam tu. Jadi benda-benda macam ni akan menyebabkan mereka bagus. Dan di rumah pula, ibu bapa dia ni, bagus. Dia tunjuk contoh yang baik. Tak menipu, tak ambil hak orang sebagainya, bercakap baik dengan anak, ajar anak sebagainya. Itu merupakan education yang diberi di negara-negara setengah daripada negara bagus. Ia merupakan negara yang terbaik dari segi integriti dan juga kurang rasuah lah, yang Denmark, New Zealand dengan Norway ni. Jadi itu perkara saya rasa benda ni mustahak. Okay, saya bagi contoh. Masa setengah pada ibu bapa kita ni, apabila dia hantar kita ke sekolah, dia kata, akhbar awak pergi sekolah putih. Betul? Dia kata awak pergi sekolah putih. Tapi dia cakap apabila pergi sekolah putih, keluar jadi district officer. Kita dulu nak jadi pegawai daerah. Betul? Tapi kita ni, ibu bapa kita tak pernah cakap kita bahawa you pergi sekolah, pastikan jadi orang baik. Betul tak? Baik yang guru, hormat guru, keluar universiti, jadi ini, keluar jadi district officer yang baik. Maknanya kita ni hantar anak kita bukan nak suruh jadi baik sekolah. Kita anak kita nak suruh jadi pandai dan dapat kerja. Betul tak? Betul tak? Ibu bapa sendiri. Dan di sekolah tidak memberi ilmu-ilmu yang seperti kita ada dulu, pelajaran moral, agama sebagainya, kita terpaksa hadir. Sekarang tak ada. Itu merupakan penyebab juga. Sebab saya rasa orang politik, saya minta maaf, duk gaduh sama dia sampai tak ada masa. Menteri-menteri, pendidikan dan sebagainya, tak ada masa untuk memikirkan mengenai masalah kita ni. Masalah ni masalah-masalah sosial. Jadi seperti nyata tadi, apabila berlaku masalah sosial ni, sudah tentu kebanyakan daripada ni, masa-masa kita tak ada duit ni, kita kena ingat ni, banyak daripada orang ni akan cari jalan yang tak baik. They have no choice. Nak pergi pinjam bank, payah dengan macam-macam. Saya rasa kebanyakan daripada bank-bank yang buat due diligence ni, tak semesti orang bayar, betul tak? Betul. Ada juga orang yang miskin ni, tapi walaupun dia kriteria tak cukup, tapi dia bayar hutang. Yang geng-geng kaya tak bayar. Yang best partnya di Malaysia ni, apabila orang-orang politik, saya minta maaf, cakap benda betul, apabila ambil 20, 50 juta, 60 juta, dia write off ya. Dia bagi datuk satu, dia write off. Kalau kita ambil 3,500 ni, dia cari sampai lepas cacing. Kalau kita ambil 25,000 daripada bank rakyat kan, oh susah dia cari. Ini masalah. Ini perkara berlaku di bank-bank tertentu, iaitu kebanyakan daripada kita ni, menyusahkan, tak mahu bagi ni, kita cara due diligence kita saya rasa salah.
Sebab kita lebih memikir ke mana orang tunjuk kita ada duit. Tapi kita kena fikir bahawa sepatutnya orang ni boleh bayar dan ingin membayar. Orang ada duit tak sendiri nak membayar. Jadi benda-benda macam ni dia kena kaji. Saya pun tak tahu lah bagai-bagai pakar dia kena tengok sini. Itu sebabnya saya rasa itulah. Sekali lagi, selain daripada saya zakat-zakat pun kita banyak, betul tak? Tapi itulah. Kita dapati bahawa kita tak tahu macam Datuk Nazir bagi tahu, kadang-kadang kita sendiri ni, masyarakat ni, kita pergi pinjam tak bayar. Kali kedua pergi tak bayar, pergi lagi pinjam tak bayar. Kadang-kadang kita pergi pusat zakat 3-4 kali. Nak minta tak boleh macam tu. Sepatut kita bagi peluang orang lain lah. Jadi perkara yang demikian saya rasa sudah tentu ia akan memberi kesan tak baik lah. Jika sekiranya satu sistem yang baik di negara ini bukan saja dari segi sistem kerajaan yang membuat institusi yang baik, termasuk sekolah, bahkan juga kita sendiri. Didikkan ibu bapa dah. Masalahnya, kalau kita nak buat di Malaysia ni, katalah kita buat sekolah yang bagus untuk budak-budak darjah 5, darjah 6, sekolah tu bagus. Kita ambil lah profesor daripada Harvard, profesor daripada Oxford, bagus dalam bidang child counselling ke, child development kan. Kita ajar-ajar dia, memang dia bagus. Tapi, apabila balik rumah, kalau bapa, ibu bapa ni tak tunjuk contoh yang baik, tak guna juga. Nah, ini kita masalah besar tu. Masalah besar sebab kita hadapi krisis integriti saya jantarkan tadi. Antara kita, generasi kita. Jadi untuk memastikan generasi kita ni untuk memegang supaya tak jadi peminjam, tak jadi tak terkena tipu kepada alung, tak kena juga terlibat dengan scam-scam ni. Selagi kita tak ajar anak kita cara-cara yang betul, saya rasa kita akan macam tu sampai bila-bila. Itu je lah. Terima kasih Datuk Seri di atas penjelasan tadi. Amat penting sekali kita melihat struktur masyarakat kita seawal mungkin. Contoh-contoh yang telah Datuk Seri berikan tadi, seawal darjah 4, darjah 5 kita dah kena mula mengajar integriti. Jadi bagi para hadirin dan hadirat yang sedang mendengar, kan, kalau ada anak kecil seperti saya ni, dah kena start dah. Kan, bercerita pasal integriti, walaupun ya, saya tak nafikan bahawa sepatutnya ada ahli politik dan apa agensi-agensi yang berkaitan sepatutnya sudah mula memikirkan perkara ini. Tapi kalau kita tunggu mereka untuk menyelesaikannya, tak jadi nanti, insyaAllah. Kan? Saya akan tambah sikit tuan ya. Satu ya, macam masyarakat kita ni saya rasa gone case lah, kecuali Datuk orang kuat gitu, okey. Tapi saya rasa masyarakat kita dah berat, tapi kita harap Gen Y ni yang ada anak ni patut didik tau. Maknanya sekarang ni, dulu zaman kita, kalau kita buat salah, bapa kita tampar, dia tak cakap kita dah apa sebab. Jadi kita kena tahu sendiri, kita pun lari pergi ke masjid, main bola pukul 7 balik. Lepas tu, bila kita belajar? Lepas kita masuk universiti, dah umur 10 tahun kena tampar, kita tak tahu sebab dia tak cerita, sebab budaya kita. Kita masuk universiti, kita ambil kelas psikologi, baru kita tahu. Jadi kita buat mistake umur 11 tahun, 12 tahun sampai umur 20. Tapi lebih baik Gen Y ni, you kena bagi tahu kepada anak-anak what is right, what is wrong. Kalau salah kena explain. Ah, tak boleh sebabnya gini. Dulu ditampar, tapi sekarang kita tak boleh tampar. Budak-budak baru ni kita cari dinner dan lain lah, tak boleh bagi nak TV ke, hadap ke dinding ke apa-apa kan. Itu cari. Tapi saya rasa untuk memastikan negara kita ni okey, saya rasa Gen Y ni, kita berharap Gen Y ni, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha ni, jaga anak dan didik anak baik-baik. Supaya lebih kepada integriti dan do what is right and jangan buat what is wrong. Mungkin Datuk Sri, saya nak tambah sedikit yang tadi Datuk Sri ada sebut berkenaan dengan orang kata apa, faktor-faktor yang menyebabkan orang terpengaruh adalah keinginan untuk kehidupan mewah tadi tu kan. Mungkin adalah daripada media sosial pun kan, media sosial yang orang kata apa, influencer-influencer yang mempamerkan umur 20 tahun, 25 tahun dah ada Mustang kan, dah ada apa rumah 3 tingkat 13 tingkat kan. Mungkin adakah itu antara perkara yang menyebabkan orang teringin untuk ada material yang banyak. Saya setuju, tapi ini adalah upbringing, betul tak? Sebab kita tak bagi tahu anak kita upbringing, we have to tell them you nak kereta besar, you kena belajar. Di Malaysia ni ada dua cara kita naik. Yang pertama, kita anak raja, kita apabila bapak kita mati kita jadi raja. Satu lagi, kalau kita orang biasa, kita kena belajar sekolah. Kita belajar sekolah, kita boleh jadi Perdana Menteri, kita boleh jadi apa saja, betul tak? Itu hak kita. We have to explain to them. Macam benda-benda macam ni. Benda-benda yang perkara yang besar. Itu sebabnya saya nyatakan di sini, iaitu saya heran, kita tengok hati-hati kan. Hati-hati muda-muda ni, bayaran sekali nyanyi RM50,000-RM60,000. Tapi tua tak ada duit. Mananya, dia tak simpan duit. Dia nak hidup mewah, dia nak joli sebagainya, betul tak? Mana ada artis kita yang kebanyakan, kalau kita tengok
apa ni, Wagaza ke, dia pergi melawat rumah artis, tengok semua yang dulu sekali menyanyi RM50,000, RM60,000, sekarang tak ada duit. Jadi kita itu ya, selain pada pelajaran daripada upbringing ni, kita pun kena ingat nak simpan duit. Itu sebabnya kalau saya masih ingat lagi, ada seorang bekas menteri ya, saya rasa saya lupa menteri pertanian dulu, dia dia ajar kita iaitu apa pula kita nak simpan duit ni, saya pun tak boleh buat. Selalu kata dapat gaji RM1,000, macam saya ni, saya RM1,000, saya banyak belanja habis, yang lebih baru saya simpan. Sampai bila-bila tak ada lebih, betul tak? Tapi apa dia ajar ialah, kita simpan dulu. Kita simpan dulu RM300. Tapi yang tu saya tak pernah buat lah. Tapi ada. Macam isteri kita semua. So saya nyatakan betul. Iaitu kita tengok artis hidup mewah dengan kereta, dengan dengan apa ni, sport rim mahal. Kita pun ambil loan by sport rim. Betul tak? Kita buat Volkswagen ke tau? Oh, Volkswagen. Maki sana sini kan. Dan habis hutang sana sini. Saya rasa kalau sedemikian tak perlu. Sebab kereta bagaimana pun sampai. Betul tak? Saya rasa itulah sikap kita tu. Sikap kita nak menutup. Sikap kita bukan kita tentukan tengok apa orang ada. Tapi sikap kita sepatut kita fikir apa yang kita ada. Betul? Apa yang kita ada dah cukup. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Datuk Sri di atas penjelasan tadi, insyaAllah. Encik Nordin, apakah faktor-faktor yang Encik Nordin lihat dari segi dari KPK, dari segi kegagalan orang ramai dalam pengurusan kewangan? Tadi Datuk Sri ada sebut, kena simpan duit sikit dulu, lepas tu baru selebihnya kita kena belanja. Kan? Mungkin apakah faktor yang terbesar dan bagaimana ia mempengaruhi kewangan mereka? Adakah seluruh keluarga terjejas dan sekiranya mereka tidak mengurus kewangan dengan baik, apakah akibat dari segi kredit mereka, si Kris, si Tos dan sebagainya? Silakan Encik Nordin. Okay, terima kasih Encik Fasad. Mungkin saya boleh rangkumkan kepada 5 faktor utama lah menyebabkan ramai rakyat Malaysia dia gagal nak menguruskan kewangan dengan baik lah. Yang pertama sekali ialah mereka tak pandai berbelanja. Bukan kata tak pandai belanja, tengok je duit tu, ada duit RM1,000 dia kata tak pandai belanja, tengok eh, bukan eh. Maksudnya mereka tak dapat nak membezakan yang mana satu kehendak, yang mana satu keperluan eh. So kalau kita tengok sekarang ni, saya setuju dengan Datuk Sri Akbar cakap tadi ya, ramai daripada kita yang berbelanja mewah sebabkan nak jadi influencer, nak menunjuk dekat social media eh. Sebab sekarang ni kita golongan muda lah especially ya, mereka memang sangat terdedah dengan digital media eh. So ada saya terbaca pernah terbaca yang influencer, konon-konon influencer ni sanggup menyewa kereta mewah hanya nak bergambar, lepas tu nak uploadkan, nak postkan dalam dunia social media eh. So itu antara perkara-perkara yang menyebabkan akhirnya disebabkan mereka berbelanja berlebihan ni tadi, mungkin sehingga terpaksa meminjam dan sebagainya, mereka tak dapat nak menguruskan dia punya kewangan. Dan sekarang ni kalau kita tengok ada trend-trend tertentu ya, kalau macam sekarang ni trend orang gila berbasikal contohnya. Ha, semua orang lah, setiap kalau kita tengok dekat taman-taman dekat park mana-mana pun dekat jalan. Sekarang ni dah tak dapat dah harga basikal RM600-700. Semua dah main RM1,000, dah main RM11,000 dah. So walaupun tujuan dia baik, tujuan dia untuk kita dapatkan kesihatan kan. Tapi kalau cara mendapatkan basikal tu tak betul, yes, kita dapat kesihatan, mungkin fizikal kita dapat kesihatan yang baik dengan kita kayu basikal, beli basikal mahal tanpa butang. Tapi akhirnya mungkin minda kita akan tertekan, nak fikir nak bayar hutang pula. Jadi cara berbelanja kita tu tak betul. So itu faktor yang pertama. So yang kedua, tak ada simpanan. So tadi pun dah cakap sekali lagi Datuk Sri Akbar, saya pun agree. Memang IKPK kita tekankan kalau nak ada simpanan, simpan dulu baru belanja. Kalau kita belanja dulu, dapat je gaji, belanja dulu, lebih baru simpan, memang kita tak ada apa-apa nak simpan lah. Yeah. So perbetul kan? Perbetul kan formula simpanan tu benar-benar tu. So satu survey yang IKPK buat pada tahun 2018, kita panggil sebagai Financial Behavior Survey. Kita dapati rakyat Malaysia, 2 daripada 10 rakyat Malaysia tak ada simpanan. 2 daripada 10 rakyat Malaysia tak ada simpanan langsung. So meaning that 20% daripada rakyat Malaysia ni tak ada simpanan langsung. So kalau apa-apa berlaku lah kepada mereka, mereka tak dapat nak sediakan satu backup simpanan. So ini yang ramai yang terjadi bila PKP, ramai yang kena hilang kerja, pendapatan berkurangan, mereka tak ada langsung backup simpanan.
Sebab memang statistiknya pun memang menunjukkan kita kurang menyimpan. So yang ketiga, terlalu banyak membuat pinjaman. So ini juga satu isu yang besar, disebabkan mudah dapat pinjaman. So kita punya tendensi berhutang ni dah melekat dalam fikiran kita. Tak ada duit nak beli handphone, just leret je kredit card, tak ada masalah kan. Nak pergi bercuti, nak beli tiket kapal terbang, nak book hotel, semua guna kredit card. Dan orang tak menganggap kredit card ni sebagai hutang. Itu juga satu masalah. Orang tak anggap kredit card ni sebagai satu hutang, padahal kredit card tu adalah satu bentuk pinjaman. Boleh saya cerita sikit tentang kredit card tu pun kena betulkan. Ini ada satu kajian yang dibuat oleh sebuah bank, Malaysian Gen Y. Okay. 38% dikatakan mengambil pinjaman. 47% engage in expensive credit card borrowing. 48% reported to be taking personal loan. 38%, doktor. 47% engage in expensive credit card and borrowing. Sorry ya, saya intercept sikit. Tak apa, memang betul. Dan kalau kita tengok balik, kebanyakan, majoritinya rakyat Malaysia ni empat jenis pinjaman. Dia ada pinjaman rumah, dia ada pinjaman kereta, dia ada personal loan dan dia ada credit card. Dan untuk generasi yang baru ni tambah satu lagi, dia ada study loan. Sudah ada 5 serangkai dah sekarang ni. Kalau 3 serangkai tu kita tahu lah kan, sekarang ni dah ada 5 serangkai. So itu very common. Bagi mereka yang kerja sektor awam contohnya, ataupun kerja-kerja GLC, sangat-sangat mudah dapat pinjaman. Pergi je ke mana-mana bank nak pinjam RM30,000, dia kata ini payslip ni puan layak dapat RM1,000, kenapa tak nak ambil RM1,000? So kita minta RM30,000, dia bagi RM100,000 kan. Kemudahan kredit tu mudah didapati kalau kita tahu menggunakan kemudahan tu. It's okay, tak ada masalah. Tak, pinjaman ni tak semua kita boleh kaitkan pinjaman ni tak baik. Ada pinjaman yang baik. Kalau kita nak aset, of course kita kena beli, kita kena ambil pinjaman, nak beli rumah, nak beli kereta kan. So itu pinjaman yang baik. Tapi pinjaman-pinjaman yang tak baik ni yang banyak, yang menyebabkan orang gagal nak urus kewangan sebab mereka nak hidup mewah ni tadi. So ramai yang menggunakan kemudahan-kemudahan kredit just untuk upkeep dia punya lifestyle. Dia nak ikut trend, terlalu terikut-ikut dengan lifestyle orang lain. Kita tak jadi diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak mengukur dekat baju kita sendiri. Kita terikut-ikut dengan orang lain. Faktor yang keempat lah, melabur tempat yang salah. Dah lah tak ada simpanan, dah lah tak ada perlindungan insurans sebagainya, nak melabur. Orang melabur, kita pun nak melabur. Tapi melabur tempat yang tak betul. Itulah yang terlibat dengan financial scam. Melabur kena tipu dengan Macau scam, kena tipu dengan pelaburan emas, dengan forex dan sebagainya. Kita tak ada pelaburan. Akhirnya melabur. Dengan duit pokok sekali hilang. Konon-kononnya boleh dapat labur RM10,000, boleh dapat RM1,000. Kalau dari segi akal, dari segi logik pun kita tak boleh fikir dah benda tu tak akan berlaku. Betul. Satu syarikat yang besar, satu syarikat yang besar, kita ambil Petronas sekali lah. The most, dia punya dividend dia boleh bagi berapa persen saja setahun. Tapi ada satu mana datang kita labur boleh dapat 10% sebulan. Kita pun boleh daya dengan benda tu. So ini ada benda-benda yang tak masuk akal, yang kadang-kadang kita pun sendiri pun pening. Kalau kita suruh dia labur ASB, berbagai-bagai argument dia keluar. ASB ni kata, fatwa ni kata haram, fatwa ni kata harus. Kita lebih hebat daripada mufti. So tapi bila labur skin cepat kaya, bila kita labur skin cepat kaya, kita tak kira pun hal haram dia. Janji pulangan dia tinggi, tak tanya mufti pun. Tak tanya mufti, tak tanya apa kan. Tak tanya kawan-kawan pun, buat senyap-senyap je kan. Itu dia. So melabur tempat yang salah. So yang terakhir sekali, ketidakseimbangan antara kita punya income dengan cost of living kita. Kalau kita tengok cost kita punya minimum wages RM1,200, kita bandingkan dengan cost of living kita, so ada satu jurang yang besar dekat situ. So kita nak salahkan orang dia tak boleh simpan, macam kan gaji saya RM1,200, saya nak simpan macam mana? Ada logik dia. Kita faham benda tu. Kalau dia kata gaji saya RM1,500, anak saya 6 orang, saya nak simpan macam mana? Betul, apa yang dia cakap tu betul. So ketidaksimpangan income dengan cost of living ni, dia melibatkan iltizam politik lah. Dia kena ada political will yang kuat dekat situ nak membetulkan keadaan ini. So saya tak nak sentuh lah tentang pembuat polisi semua ni, saya tak nak sentuh benda tu. Tapi itu antara faktor-faktor yang saya boleh rangkumkan menyebabkan kita gagal nak merancang kewangan.
So mengikut rekod mereka yang datang untuk dapatkan khidmat persekutuan semula dengan AKPK seramai 36.4% disebab kenapa mereka terlibat dengan masalah-masalah hutang ni, sebab mereka gagal nak merancang dia punya kewangan. 36.4% kos sara hidup yang tinggi 35.4% terdapat juga kegagalan dalam perniagaan lah, dalam 12% macam tu, dan hilang punca pendapatan dalam 9%. So ini antara punca-punca kenapa mereka gagal nak dapatkan nak menguruskan kewangan dengan baik. Kalau kita tengok dari segi statistik, dari segi peringkat umur pula, kita dapati mereka yang dalam kategori range umur 30 ke 40 tahun adalah mereka yang paling ramai sekali yang terlibat dengan masalah kewangan yang datang ke KPK ni, seramai 41.4%. So saya nak relatekan dekat sini, biasanya pada peringkat umur 30 ke 40 ni lah biasanya kita punya kita punya komitmen kewangan kita berada pada tahap tertinggi lah. Biasanya pada peringkat umur 30 ke 40 kita dah ada beli rumah, kita dah ada kita dah beli kereta, anak-anak kita pun mungkin dah besar, dah bersekolah So kalau kita gagal manage kita punya kewangan dalam peringkat umur 3 ke 40 tu, mudah untuk kita tergelincir lah, kita tergelincir dari segi pengurusan kewangan kita Dan yang kedua yang paling ramai, mereka dalam kategori 40 ke 50 tahun seramai 28.4%, dan selebihnya 50 ke 60, 20 ke 30 tahun tu mereka berkongsi pada nisbah 13% lah. Itu pada peringkat umur So kalau kita lihat pula satu laporan akhbar tahun lepas mereka membuat satu kajian bilangan mereka yang membunuh diri disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, daripada bulan 3 start PKP sampai bulan 10 tu, Malaysia membunuh diri disebabkan oleh tekanan kewangan ni tadi. So boleh dikatakan satu hari ada satu kes bunuh diri, dan 25% daripada yang bunuh diri tu disebabkan oleh masalah kewangan. So betapa seriusnya masalah kewangan ni, dia boleh merebak menjadi masalah keluarga, dia boleh melibatkan isu rumah tangga yang mungkin boleh berakhir dengan perceraian dan sebagainya. So punca dia mungkin sikit je masalah kewangan, tapi kalau tak ditangani dengan betul, dia boleh menjadi satu masalah sosial yang sangat-sangat besar. Dan of course, pada soalan terakhir, apa kesan rekod kredit kalau kita gagal buat bayaran dengan baik, definitely lah kita punya rekod secret CITOS kita akan menunjukkan rekod yang kita bukan sebagai pembayar pinjaman yang baik. Dan kesan selepas itu, kalau kita perlukan pinjaman, katalah waktu yang kita benar-benar memerlukan pinjaman dan dia ada memberi kesan dalam proses kita mendapatkan loan tadi, ada kemungkinan besar kita punya permohonan tadi akan ditolak oleh pihak bank. Personally saya rasakan bahawa kalau terperangkap dalam CITOS ni adalah perangkap yang paling besar tu, paling susah nak keluar kalau dah termasuk dalam perangkap CITOS atau CICROSS ni. Betul Encik Nurdin ya? Betul. InsyaAllah. Dia akan ambil masa 2 tahun dia akan ada kat situ, walaupun kita dah settle kita punya hutang, tapi kita punya record tu masih ada dekat situ. Dia cuma ubah status saja. Itu perangkap yang saya rasa kalau kita terjebak dalam kategori city apa CITOS atau CICROSS ni, kita kurang-kurang pun 2 tahun orang kata penjara kewangan dan ini adalah satu, dan pada saya ini adalah suatu yang mungkin kerajaan kena lihat jugalah kan, bagaimana untuk mengadakan satu, sebab rata-rata kebanyakan agensi menggunakan CITOS dan CICROSS sebagai tanda aras untuk meluluskan pembiayaan, dan sekiranya seseorang itu dalam keadaan terdesak, walau apapun situasi dia, bukan semua orang yang meminta untuk tersangkut dalam CITOS atau CICROSS pun kan, kadang-kadang disebabkan oleh orang kata extenuating circumstances ke, atau dia punya keadaan kehidupan dia tersangkut dalam tu, kena ada jalan-jalan keluar lah untuk mampu membantu dia dalam keadaan 2 tahun tersebut. Saya terus kepada Cik Rasan, kalau dalam sistem laporan CICROSS tu, CICROSS tadi soalan tadi CITOS, kalau CICROSS tu biasanya dalam tempoh sebulan dah clear dah. So beza, CICROSS tu ialah laporan kredit dikeluarkan oleh bank negara, so bank dalam tempoh sebulan dia akan clearkan laporan CICROSS tu. Cuma CITOS ni tadi dia dikawal oleh satu syarikat luar, agensi penarafan kredit yang lain.
So perbezaan antara sipil dan swasta. Mungkin kita cari kaedah lain. Jika sekiranya ada masalah SITOS dengan ni kan. Katalah mungkin kita boleh interview dia ke macam mana dan sebagainya. Kalau dia nak duit kan. I mean kena cari jalan. Tidak. Ha. Kalau tidak orang ni akan dialog kan. Padahal dia boleh bayar tapi oleh kerana SITOS kan. Tak semestinya keadaan SITOS tu boleh menyebabkan tak boleh bayar. Tapi hari tu lewat bayar. Tak, hari dia macam ni. SITOS ni dah jadi orang nombor satu di Malaysia. Semua bank dia akan menyusul dia. SITOS. Dia mesti. Dia tak ada SITOS dia mati. Tak tahulah bank development, tak tahulah. Tak, kita cakap bank biasa memang itulah penyakit dia dan dia suka menyusahkan orang. Percayalah. Kalau SITOS ni dia tak masuk akal 2 tahun. Kalau si Chris boleh buang, kenapa SITOS tak boleh buang? Ini undang-undang. Dan kita tidak boleh bedangkan benda ini merosakkan perkembangan kemajuan kita. Dia memang bunuh 2 tahun sampai boleh tahan. Ini mengarut sebenarnya. Mana doktor? Mungkin ini satu cara yang boleh kaji. Kita berharap agar kerajaan dengarlah insya-Allah. Ya, boleh kaji. Silakan Datuk Sri. Nah, maknanya kaum kena kaji hal inilah kan. Sebab benda SITOS ni boleh menyusahkan orang, menyebabkan kita pergi ke jalan lain, betul tak? InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita kita akan cuba panjangkanlah kepada institusi-institusi kewangan supaya melihat semula. Sikri saya rasa dalam 1 bulan dia clear itu memang itu masih okey. Itu masih okey. Tidaklah terlalu okey tapi masih okey. Masih okey. Boleh diuruskan, boleh dibawa bincang lagi insyaAllah. Baik. Niaga bukan mudah. Betul, kita ni kan ada setengah kita restrict, ada setengah longgar tu. Betul. InsyaAllah. Baik, saya nak bertanya kepada Ustaz Zamri insyaAllah. Ustaz, susah pun susah nak hidup senang di dunia ini. Segalanya ada akibat. Ahli panel yang lain ada sebut pelbagai faktor yang menyebabkan orang meminjam dari Along atau terjebak dalam Macau scam. Dari pandangan agama, apakah faktor yang mendorong orang untuk mahukan shortcut untuk penyelesaian kehidupan dunia? Tadi Encik Nordin pun ada sebut berkenaan dengan kes bunuh diri yang 25% adalah kerana masalah kewangan. Mungkin Ustaz Zamri boleh ceritakan sedikit. Okey. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya rasa daripada pencerahan dan perkongsian Datuk Sri dan Encik Nordin apa semua tadi, dah banyak dah kita tahu puncanya dan itulah pun antara sebab-sebab dan puncanya. Tapi kita nak tengok beberapa aspek agama pula, bagaimana dia boleh merawat tentang perkara-perkara inilah. Pertama, saya tertarik dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, iaitu adakah kamu menyangka ashabul kahfi yang 7 orang itu ditidurkan 309 tahun bersama anjingnya adalah sesuatu benda yang ajaib. Allah bagi tanda soal kat situ. Bermakna kat sini Allah nak mengajar kepada kita, dia mengetuk minda kita, hati kita, supaya sekali imbas kita memang nampak ajaib lah. 309 tahun ditidurkan, rambut tak beruban, kulit tak berkedut, kuku tak panjang, kemudian dihidupkan semula kan. Memanglah orang kata ajaib, pelik. Tetapi Allah bagi question mark, adakah benda ni kau rasakan ajaib? Ada dua pengajaran kat sini yang besar daripada ayat itu yang kita akan kaitkan dengan tajuk kita. Yang pertama, orang kita mestilah kagum kepada pencipta benda ajaib. Bukan berhenti pada ajaib itu sendiri. Tapi kagum kepada pencipta benda ajaib, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu sendirilah lebih dibesarkan. Tetapi trending orang berhenti pada benda ajaib tanpa pergi kepada sumbernya semakin berleluasa sekarang. Itu satu. Yang kedua, kita hendaklah orang kata boleh iktiraf benda tu ajaib dan pelik, tetapi mestilah dengan ilmu. Mestilah dengan ilmu, bukan sentimen. Sebab keajaiban ini adalah cabang-cabang emosi. Bila emosi dia berkaitan dengan trending, dia berkaitan dengan kehendak, dia berkaitan dengan promotion. Walaupun kita tahu ada juga trending-trending yang baik, tapi banyak kalanya trending ni bawa satu benda yang tidak baik. Popularity, trending, ajaib, best, promotion.
kan? Itu sebab bila kita tak, Encik Nordin sebutkan tadi faktor-faktor dia, saya tengok satu je yang kita rasa boleh maafkan, yang lain empat faktor tu semua tentang buruknya attitude manusia itu sendiri. Jadi oleh sebab itu orang kita ini mudah terpengaruh dengan trending-trending yang sebegitu rupa. Ya, kalau contoh dalam isu kepenggunaan sendirilah, katalah testimoni produk. Testimoni produk ni sebahagian daripada ajaib tau. Contohlah makcik ni dia pegang satu kotak kopi. Makcik dah nak potong kaki. Semenjak makan kopi ni tak jadi nak potong kaki. Belilah yuk. Dan kopi ini pun ada juga boleh menghilangkan sakit jantung, kencing manis dan menambah tenaga malam Jumaat. Contoh, orang kita pun beli. Nanti dulu. Islam kata dia kena bisultan bayin yang saya sebutkan tadi dengan bukti yang nyata. Bermakna apakah benda yang berada kat dalam kopi itu secara ilmiah, akademik yang telah diuji, makmal secara klinikal, makmal pula yang bertauliah, memang ada bahan menghilangkan sakit jantung, kencing manis, menambahkan tenaga, baru boleh percaya dan beli. Barulah orang kita ni tak kena tipu. Kalau zaman dulu Pak Mantelo, zaman sekarang Macau scam, kemudian berbagai-bagai lagi pelaburan, lepas tu terpedaya. Itu sebab kita tengok orang membeli, kajian pembelian, manusia tak membeli dengan otak, manusia membeli dengan emosi. Bila kita tengok pembeli tertinggi e-commerce di Malaysia, Shopee ke Lazada ke dan sebagainya adalah wanita. 90% ni adalah wanita. Itu sebab kalau ketika mana Dajjal turun, sebab Dajjal ini datang dengan benda yang lebih pelik daripada dan ajaib daripada apa yang kita sangkakan. Tapi adakah ketika itu kita nak mengaku Dajjal adalah Tuhan? Jadi ketika mana Dajjal nak turun tu pun, Nabi berpesan, ikatlah anak-anak ataupun isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, sebab golongan yang mudah dieksploitasi dan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh duniawi yang telah kita bincangkan, yang Cik Nordin bincangkan, dan Cik Prasad ada sebutkan tadi. So semua benda-benda ini menggamit manusia, walaupun dia tahu dia tak mampu, duitnya tak ada, sampai tak boleh beza keperluan, mana yang perlu, mana yang kehendak, sampai bergolok gadai biar apa-apa asal kedana. Ya? Jadi akhirnya masyarakat kita ditimpa musibah. Dan bila sebut musibah, termasuklah Macau scam dan Ahlong ini, ayat Quran lain yang menunjukkan yang kita boleh bahaskan dengan tajuk kita ini dan kaitkan, iaitu ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Allah ajar sentiasa benda ini. Apa yang musibah yang melanda kamu, daripada apa jua bentuk musibah, adalah berpunca daripada diri kamu. Kita kadang-kadang tidak nafikan ada faktor sistem, ada faktor kepimpinan, ada faktor juga individu. Tetapi Allah kata the basic first is diri kamu. Berpunca apa-apa musibah berpunca daripada diri kamu. Jangan mudah tuding kepada benda-benda yang lain, walaupun ya, itu ada sebahagian adalah faktor. Sebagai contoh, kita boleh kata kepada politician, negara kita negara adalah demokrasi yang berparlimen, kan? Yang naikkan orang atas, orang bawah yang pangkah. Soalannya kenapa kita pangkah dia sampai dia boleh naik macam tu? Politician yang naik seperti ini yang mungkin tidak bertanggungjawab. So, salah siapa? Ya, nampak? Jadi, dia akan balik-balik segala-galanya kepada diri kita. Pendidikan, individu itu sendiri. Jadi, ketika mana saya tengok ada seorang cerita ni manfaat, kita boleh ambil dia, iaitu seorang padri lah ya. Dia ni ketika mana dia nak mati ni, tertulis dekat batu-batu nisan dia, sebelum ketika mana aku berumur 20-an, aku nak mengubah dunia untuk jadi sebegitu ideal, berintegriti, bagus dan sebagainya. Tetapi apabila aku masuk 30-an, aku rasa aku tidak mampu mengubah dunia, tapi aku hanya mampu mengubah negaraku sahaja. Bila aku masuk ke 40-an, 50-an, aku berubah lagi dan umur aku ketika itu makin pendek dan singkat. Ketika itu aku rasa aku hanya mampu mengubah negeriku. Dan ketika mana aku masuk 60-an, aku hanya mampu mengubah daerahku yang kecil dan masyarakatku. Dan ketika mana aku semakin sakit dan nazak, ketika itu aku rasa yang paling realistik, yang paling berkesan daripada apa yang aku angan-angankan dahulu, aku hanya perlu mengubah diri aku. Itu sebab tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betul Datuk Nazim kata kita kurang orang yang menolong, tetapi ramai orang yang meminta-minta. Sedangkan Islam ni tak suka orang yang meminta-minta.
Dan sikit-sikit nak minta, sikit-sikit nak minta, sikit-sikit nak minta, sikit-sikit nak pinjam, sikit-sikit nak pinjam. Sebab budaya meminta ini kadang-kadang kita tengok, iaitu memberi ikan, tidak memberi pancing pun masih banyak di Malaysia. Bahkan orang yang selesa untuk menerima ikan. Dan orang kata terus, ada kalanya politician yang suka untuk memberi ikan supaya terus boleh menyucuk hidung rakyat untuk mendengar dan sentiasa boleh dibeli. Masih lagi berluasa dan banyak. Sedangkan Zulkarnain dalam membina tamadun, ketika mana rakyat diminta buat tembok Zulkarnain, minta Zulkarnain untuk buat tembok sebab dia ada kemahiran. Bahkan rakyat tu dia kaya, dia kata kami boleh bagi berapa sahaja. Zulkarnain tak nak ambil sebab walaupun dia boleh ambil, tapi kalau dia ambil masalah lah. Kan? Sebab kerajaan tukar untuk sebis, lepas tu guna pulang peluang kedudukan untuk kaya pula lagi. Itu satu isu lain lah kita nak bahaskan. Tetapi point dia adalah, dia kata, aku tak nak ambil cadangan kau ni. Aku boleh buat tembok, tapi kau mari bersama-sama dengan aku, bina tembok, kumpul besi apa semua, dan kita buat tembok ni. Maknanya apa? Maknanya membangunkan modal insan. Dia bangunkan modal insan. Dia tak nak penswastaan. Semuanya bagi-bagi, siap tembok. Ada duit, bagi-bagi-bagi. Tapi modal insan ini tidak dibangunkan. Akhirnya kadang-kadang orang kita nak tukar starter pun panggil abang. Abang mana? Abang Nadesh. Maksudnya kena bangunkan bangunkan modal insan, Ustaz, ya, insyaAllah. InsyaAllah, Ustaz, kita sambung dalam round yang seterusnya, insyaAllah, Ustaz, ya. Dasarnya apa yang Ustaz sebut tadi adalah jiwa itu perlu diperkayakan dahulu sebelum kita melihat kepada struktur masyarakat, dan kita perlu melihat kepada memperkayakan orang kata apa modal insan itu sendiri. Baik, insyaAllah. Ini adalah round kita yang terakhir. InsyaAllah kita akan gabungkan penutup kita sekali dalam round ini, insyaAllah. Baik, kepada Datuk Nazim, insyaAllah, ya Datuk. Datuk, kita dah berbincang panjang. Saya nak minta pendapat daripada Datuk supaya kita sekarang ni tengah live dekat Facebook. Nanti insyaAllah selepas live pun forum ini kekal berada di Facebook, dan orang boleh rujuk dan kita boleh sentiasa war-warkan berdasarkan apa yang kita telah bincangkan pada hari ini. Maka saya nak tanya, apakah yang Datuk rasa perlu diperkasakan dalam negara kita untuk membantu rakyat dalam hal ini, dan apakah nasihat Datuk secara umum kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton? Silakan, Datuk. Okey. Datuk Nazim, insya-Allah, silakan. Okey, terima kasih. Dia macam ni, sebenarnya kita 60 tahun kita merdeka. Patutnya kita dapat lebih dan lebih. Kalau ikutkan tak silap saya, wasiat Raja-Raja Melayu, 50% tanah untuk orang Melayu, 50% lagi dikongsi untuk ramai-ramai orang Melayu dan orang bukan Melayu dan segalanya. Tapi hari ini kita tengok keadaan kita cukup teruk. Macam mana tanah-tanah reserve ini boleh ditransfer kepada orang bukan Melayu? Ini pun terjadi masih sehingga hari ini. Pasal yang meluluskan punya orang Melayu. Jadi kalau kita lihat betul-betul, sebenarnya ada sesuatu yang tidak kena. Kalau kita bercerita pasal hardware, kita boleh betulkan hardware-nya, tapi software-nya, kita macam seolah-olah meninggalkan software-nya. Kita dapat bangunan tinggi, tapi dalam bangunan itu tiada unsur kemanusiaan atau value. Dan kita hari ini, keluarga-keluarga kita pun macam sebut tadi oleh saya, panel kita tadi, kita Dato' Sri sebut bila besar jadi ini, jadi pangkat besar, boleh beli barang, boleh beli rumah besar. Maknanya kita daripada awal lagi, kita arah tuju kita macam salah sebenarnya. Patutnya kita kena didik bangsa kita, masyarakat kita, berlandaskan pencarian keberkatan. Kalau berkat, sikit pun melebihi. Kalau tak berkat, banyak mana pun tak cukup. Jadi kalau itu kita ajar dan itu yang betul-betul kita cari, insyaAllah kita akan dapat ruangannya begitu. Tapi hari ini kita lihat cukup sukar. Kita di bawah ini melihat berbagai-bagai jenis rasuah yang luar biasa. Yang kita pun tak masuk akal punyalah. Benda-benda yang tak masuk akal yang dilakukan oleh macam orang yang berkuasa. Jadi berapa lama kita nak lalu perkara ini? Macam saya sebut tadi, mau esok dalam 10 tahun lagi kita dah jadi pelarian pula dah. Dan mungkin kita okey je, Datuk Akbar okey, tapi
anak cucu kita. Anak cucu kita macam mana nak handle? Dan benda ini adalah benda reality. Ini bukan main-main. Pasal saya, kita dalam buat kerja ni, kita orang Padang. Contohnya kita pergi ke rumah orang, bagi anak-anak kecil menyusu dengan susu apa ni, susu cair, susu manis. Ataupun dengan teh gula ataupun dengan sirap. Kemana kita nak pergi sebenarnya? Kita seolah-olah hilang arah. Kalau kaya, tak kisahlah, orang lain susah pun lantak pergi lah. Jadi kalau kita cari kekayaan, tapi maknanya mungkin kita kena ubah balik, kita minta ustaz dan kawan-kawan dia hebat-hebat ni, supaya kalau boleh ubahkan arah tuju kita. Ni arah tuju pun tak betul. Kalau arah tuju tak betul, macam mana? Maknanya kita bercerita pasal arah tuju kapal, bukan dalam kapal tu. Kali ini kita bercerita dalam kapal je, mana-mana pun tak tahu. Jadi kita amat berharap perkara ini dapat diubah, supaya hati-hati kita dapat diubah. Dan saya yakin sangat Allah melihat hati, dan saya yakin juga kalau hati itu baik, semua baik, itu pun janji Allah juga. Jadi kalau kita sekarang ni, kita nak buat contohnya belajar. Kita banyak orang yang doktor, PhD lah, segala-galanya lah. Tapi ke mana kita? Kalau dapat menantu, multimillionaire, kuat, tapi perangai buruk, akhlak tak ada, tak ada berbaloi tak? Tak berbaloi. Ataupun dapat orang apa ni, partner yang menipu, yang tak ada akhlak. Jadi macam mana? Tapi kita pun tidak mengarah tujukan. Pasal hari ini kita belajar, kita nak belajar je supaya dapat result paling baik. Tapi apa kemampuan kita nak mendidik orang kita supaya pandai berkhidmat? Itu kadang-kadang saya pun jadi pelik juga, kenapa kita ni, perangai kita lebih teruk daripada setengah-setengah atau kawan-kawan. Saya sekolah Cina, memang teruk daripada kawan-kawan macam Cina ni. Paling tidak dia menghargai, dia prihatin. Ini yang kita tengok ya. Kita menghargai pun tak, berterima kasih pun tak. Sedangkan Allah suruh kita bersyukur. Dia yang kita, saya nampak yang Allah suruh tu, yang itu kita tak buat. Maka apa ayat apa ustaz yang mengatakan, maka setelah kamu bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, maka jadilah kamu kera yang hina. Jadi tak heranlah kalau kita tengok hari ini macam kera-kera lah juga. Yang kita tak ada apa, kita tak apa yang kita ada, kemajuan kita setelah 60 tahun, apa kemajuan? Apa yang kita nak banggakan? 1 juta lebih kurang, saya diberitahu kalau nak ikut betul-betul mungkin 1 juta drug addict. Bila kita nak keluarkan, kita ni sayang kepada orang kita ke tidak? 1 juta ni terlalu banyak. Sedangkan di Jepun tu, kereta api the last train tu, dia tak hentikan servis last train kerana ada seorang budak belajar di sekolah naik kereta api tu. Kita tak ada kisah apa pun, kita tak kisah nak mati, nak apa, kita langsung tak kisah kebanyakan kita. Ya. Apa ni, 77 orang sehari dadah. Dan benda tu bertambah-tambah. Dan apa yang kita buat? Sebenarnya cerita banyak lagi, ada setengah-setengah cerita, kita nak cerita open ni tak boleh lah. Macam-macam rahsia orang bawa pada kita, mengadu pada kita. Tapi kita tengok, asasnya kita meninggalkan agama. Kita tinggal agama, inilah kita dapat. Layak ke kita dapat keberkatan? Saya nak tanya ustaz. Layak ke tak layak kita nak apa ni, meminta keberkatan kalau perangai seorang-seorang, ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau kita sekarang ni yang kita nak betulkan hardware, sampai bila? Tapi cuba bayangkan kalau kita betulkan hati. Maknanya hati itu boleh jadi luar biasa. Dan hati ni cukup luar biasa. Dia saya tak tahulah, saya nak tanya. Pasal saya baru ni, antaranya lah ya, saya jumpa kawan-kawan saya, salah satu, biasa pernah dengar tak ladang warisan? Siapa pernah dengar ladang warisan? Biasa. Ladang warisan. Ni adalah tanah 60 hektar yang mengajar naik kuda. Naik kuda sambil memanah. Dan cuba bayangkan, naik kuda satu hal, memanah satu hal lagi. Naik kuda memanah dah 3 hal. Dan dahsyatnya boleh kena. Jadi yang saya nak kait ke hati. Maknanya dia tidak memanah mengikut ikut hati je. Bayangkan macam mana ustaz? Maknanya Allah beri kelebihan pada hati ni luar biasa. Maknanya dia rasa kan? Rasa kena, dan kalau setakat kena macam tu tak adalah besar mana. Menang world champion di 50 negara, yang last pertandingan ini di Korea. Saya nak berlawan dengan Korea ni bukan main-main. Orang Korea, orang Hungary, ini international apa ni, tournament, boleh menang. Dia balik daripada dia, balik pada Islam, berserah pada Allah, berusaha sebaik mungkin. Memang boleh kena.
Cuba bayangkan, kita di mana? Anak-anak kita dekat mana? Maknanya kalau nak berperang pun taklah letihnya dengan segala-gala bendanya lah. Jadi ke mana kita nak pergi? Orang pun tak heran. Tak, drone dah tentu tak ada. Macam mana nak deal dengan Along? Dan macam mana nak deal dengan musuh-musuh Islam yang tak pandang kita langsung? Jadi kita kena balikkan balik usaha kita ke arah penyatuan, keberkatan kita bersatu. Kurang-kurang kalau kita, ini kita satu campur satu campur satu, kalau empat, kita ada panel empat orang ni, kalau kena empat jadi empat atau jadi tiga, atau jadi dua kita sambut. Patutnya paling-paling tidak 1111 kalau orang Islam. Jadi ini yang kita gagal. Kita kena balik-balik secara serius dan kita tidak ada masa ya. Kita memang tidak ada masa. Kalau ikutkan dalam hari ini, saya saja nak share sikit sebelum saya nak tinggal tempat ni. Sebenarnya kita menghadapi satu cabaran yang cukup-cukup luar biasa yang kadang-kadang kita terbawa-bawa. Kita dengar 911 ya. Tuan Muhammad, 911 tu betul ke? 911. Kita dengar Boston Tea Party yang bunuh 100 Indian ratus-ratus ribu tu. Kita dengar di Syria, di di Iraq sekarang ni apa jadi? Weapon of mass destruction ada ke? Tak ada pun. Di Syria, di Libya. Lepas tu kita tengok lagi Lady Diana, macam-macam. Maksud saya, di luar sana macam-macam orang menggunakan kita. Janganlah kita ni jadi bahan guna. Dan contohnya kadang-kadang kita ambil sikap yang cukup lemah. Contohnya apa ni Datuk Akbar, pasal Datuk orang tua, tua pada saya, saya tak ingat lah. Tapi maknanya kita boleh anggap tua lah di antara kita. Boleh lagi tu 25 tu. Jadi saya teringat ya, saya teringat. Ini saja saya nak biarlah kita berfikir ya. Apa dia yang kita lalui. Contohnya, saya ingat tahun 90-an, Ustaz dah lahir belum tahun 60-an Ustaz? Ustaz orang muda ni. Belum. 70-an. Tahun 60-an, masa tu sibuk. Yang paling sibuk adalah family planning. Semua keluarga dipaksa family planning. Dan kerajaan pun memaksa rakyat-rakyatnya family planning, kena makan pil semua sekali. Rupanya, kalau tak ambil family planning, dia akan sanction. Dia tak bagi World Bank bagi pinjam, dia bagi macam-macam syaratnya ni. United Nations lah ni. Okay, United Nations ni. Dia syarat ni kita. Lepas tu, kita merdeka. Lepas tu kita apa ni, saya nak, yang ni saya dah 2-3 kali kata, saya bukan anti-vaksin. Saya bukan anti-vaksin. Tetapi, seharusnya, bila nak jadikan sesuatu produk atau barang itu darurat, sebabkan darurat kita kena ambil, saya setuju. Apa kata kalaulah katakan tahun 80 atau 70 dulu, para agamawan kita berduduk bersama katakan, okey tak apa, ini darurat, tapi biarlah darurat ni 5 tahun saja supaya kita keluar vaksin sendiri. Maknanya negara Islam itu akan dapat sesuatu daripada benda yang lemah di luar sana. Kita buat keputusan kita nak vaksin dalam masa 5 tahun atau 10 tahun. Pakat dengan negara Islam. Tapi kita tidak ada. Sampai kalau saya rasa, sampai bila lagi kita nak tunggu pun tak tahu. Jadi akhirnya kita tidak mendapat manfaat daripada apa-apa yang terjadi. Sama juga contohnya kalau kata Datuk Akbar dia ada kepak. Saya rasa kalau Datuk Akbar ada kepak, yang lain-lain kita pun ada kepak, hari ini pun kapal terbang tidak tercipta lagi. Di atas keperluan, kita kena mengambil kesempatan. Dan saya harap orang Melayu terutamanya gunakan kesempatan ini untuk bawa perubahan. Kalau vaksin ini tidak dapat mengubah kita untuk menjadi lebih kuat, maka kita rugi. Kita kena lebih kuat, lebih berdaya maju, lebih bersungguh-sungguh untuk menghadapi dan mengatasi. Begitulah lebih kurang. Terima kasih Datuk di atas penjelasan tadi. Ya, Datuk kena beredar dulu ya, insyaAllah. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada Datuk Nazim di atas. Saya harap saya dapat belajar dengan kita tadi. Dengan Cik Nordin. Ini Datuk Zia dia nak sebut. Nak suruh Datuk balik jadi ahli politik lah. So bantu. Allahu Akbar. Biar Datuk lah saya sebut.
Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, insyaAllah. Terima kasih Datuk di atas penjelasan Datuk tadi, iaitu balik kepada isunya adalah untuk saling bantu-membantu. Baik, saya terus kepada Datuk Seri. Datuk Seri, boleh Datuk Seri berikan cadangan apakah lagi perkara yang boleh diperkasakan sama ada dari segi kerajaan, institusi kewangan atau orang awam itu sendiri, dan juga apakah sebarang nasihat Datuk Seri secara umum kepada seluruh rakyat Malaysia? Silakan. Okay, so isu scam ni merupakan isu besar di negara kita ni dan juga alung kan. Uh-huh. Saya ingat benda ni kita kementerian-kementerian yang bisa kota kena tengok juga, saya rasa benda ni. Di samping isu-isu integriti di kalangan agensi penguat kuasa kan, yang juga turut terlibat dan diakui oleh ketua-ketua agensi ni kan. Dia ingat tu. Yang kedua, sebagai rakyat, sebagai biasa, saya rasa kita hidup berpada-pada kan. Walaupun saya ni pernah ada klien-klien, walaupun orang tu ada 64 juta duit kan, tetapi makan nasi sepinggan juga. Betul? Saya ada seorang klien ni, dia kaya, bini nombor dua dia buat lari 64 juta. Tapi bila saya interview dia, dia ajak saya makan nasi, dia makan nasi goreng, saya makan nasi goreng. Saya interview dia, bini pertama ada berapa? Dia kata lebih kurang 60 juta. 120 juta, tapi masa makan nasi, dia makan nasi sepinggan, saya makan nasi sepinggan. Betul tak? Jadi maknanya tak perlu kita hidup-hidup apa ni, nak ada duit banyak sangat. Saya rasa pemain-pemain pun makan banyak tu juga lah. Tu, antara satulah. Yang kedua, saya rasa yang paling mustahak sekali ialah kalau kita nak meniaga kan, kalau kita nak meniaga, kita kena plan lah. Apa, meniaga apa kita punya kelebihan. Kita buat kajian ke tak kan? Boleh tak boleh? Kalau rugi macam mana kan? Akhirnya kena ada plan. Satu lagi, ada setengah orang tu kalau nak meniaga, dia terus meniaga, sepatutnya kita simpan duit dulu. Jangan nak jadi orang kaya tu kan? Simpan. Kita kerja kerajaan, simpan 10 tahun, kita duit, kita meniaga. Dan kita tak boleh pinjam. Itu di antara dia, antara macam tu lah. Dan satu lagi, kajian yang dibuat oleh SPRM lah. Apabila tangkapan dibuat tu, 55% adalah budak muda lah. Antara 29 hingga 39. Youth lah. 55%. Tapi kebanyakan budak-budak muda ni yang boleh tangkap tu, dia punya gadget ni mahal-mahal. Kereta mahal, telefon mahal, semua mahal. Ha tu. Maknanya hidup lebih mewah. Hutang sana, hutang sini, kredit kad sebagainya. Dia kena lah. Yang tak kena tak apa. Itulah. Dan satu lagi, saya berpendapat lah bahawa jika sekiranya kita tak perlu hutang, tak payah hutang, betul tak? Cari jalan lain, kecuali kecuali kita sangat-sangat perlu. Tapi banyakkan daripada kita ni, memang kita pinjam ni adalah nak hidup lebih mewah, betul tak? Lepas tu kita anggap bahawa kalau kita pinjam RM100,000 pada alur ni, kita berniaga dapat RM400,000. Kita calculate atas paper, tapi kita tak kira risiko-risiko tu. Ingat. Jadi itulah di antara yang saya boleh cakap. Dan harap-harap yang akhir sekali, yang paling stok ialah apabila terima telefon, apabila orang yang tak kenal duk cakap mengenai ini balai polis lah, ini daripada apa tu, JPJ ke, daripada SPRM. Saya rasa yang terbaik kita letak telefon terus. Itu baik kan? Jadi ada juga orang ni dia pernah terlibat rasuah. Jadi apabila orang call dia, orang cakap duit dia ni, you punya duit ni ada termasuk orang SPRM dia siasat dalam money laundering. Dia ingat yang dia buat tu. Sebenarnya tak ada kena-mena. Jadi dia apa? Ya kan tuan-tuan tu dia bagi habis. Ha, ada juga kan. Jadi yang baik, yang bagus kalau kita dalam keadaan sedemikian, kita letak telefon SPRM, betul ke tak dia ada call, kita jangan cerita hakis ni. SPRM tak kira. Ha, kan macam tu. Kan? Jangan guna line. Sebab dia pakai spoofing. Spoofing tu apabila dia call, telefon tu keluar SPRM. Dia hantar ke bank negara, keluar nombor bank negara, dia pakai spoofing. Jangan percaya. Letak itu, ambil nombor landline SPRM ataupun bank negara, telefon tanya. Ada telefon saya tadi. Dan untuk pengetahuan semua, bank selalunya SPRM dia tak call kita lah. Dia datang, betul tak? dia nak call, dia nak jumpa kita, dia call kita nak jumpa, ya kan? Tapi dia bukan cerita kata kamu ada kirasuan. Jadi kita kena berhati-hati, pastikan terutama sekali ibu bapa kita yang tua-tua tu, kalau terima panggilan macam ni, kita cakap ke dia lebih baik letak lah. Yang kedua, kontak kita boleh nasihat dia kan.
yang peliknya takut kita sendiri kena lah kan. Kadang-kadang dalam love scam ni kita jangan terkejut, ada orang hilang 20 juta 30 juta kan love scam. Perempuan bagi dia pandai. Itulah di antara ni. Saya harap kalau terkasar bahasa saya minta maaf lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak di atas nasihat tadi Datuk Seri Akhbar, insyaAllah. Saya terus kepada Encik Nordin. Encik Nordin, apakah yang AKPK boleh bantu bagi mereka yang menghadapi masalah kewangan dan bagaimana mereka dapat menghubungi AKPK dan adakah sebarang nasihat dan kata-kata bagi masyarakat umum daripada Encik Nordin? InsyaAllah, silakan Encik Nordin. Okey, terima kasih Encik Basan. Sejak penubuhan AKPK 2006 sampai sekarang ni, kita dah yang orang ramai dah, jumlah orang ramai dapatkan khidmat kaunseling ataupun khidmat nasihat tentang kewangan ni dah hampir 1.16 juta sebenarnya yang datang ke AKPK, dan 30% ataupun 341,000 telah kita bantulah untuk restructure balik dia punya pinjaman. Dan kalau siapa-siapa yang mendengar pada forum kita pada hari ni, kalau kita ada menghadapi masalah kewangan, apa yang patut kita buat? Kita perkenalkan konsep 4A kat sini. A yang pertama tu, kita kena akui. Kita kena admit, kita kena akui yang kita ada masalah. So, jangan lari daripada masalah, jangan kita menafikan kita ada masalah. Kita kena akui dulu, terima hakikat. Yes, aku ada masalah. So, bila kita dah terima hakikat, minda kita dah terbuka. So, ambil pula yang A yang kedua, analisa kita punya situasi kewangan. Tengok balik kita punya kedudukan kewangan macam mana. Apa income kita, macam mana perbelanjaan kita. So, A yang ketiga, ambil tindakan. So maksudnya kalau kita tahu kita ada masalah dengan bank, pergi jumpa dengan bank. Minta berunding dengan bank. Minta bank untuk reschedule balik, restructure balik kita punya loan. So kalau masih juga gagal, so carilah A yang keempat ni. A yang keempat ni lah AKPK lah. So datang ke AKPK, kita boleh bantu untuk restructure balik. Kita boleh bagi khidmat nasihat. Semua perkhidmatan yang AKPK bagikan semua percuma. Kita tak ada kenakan apa-apa bayaran. Kita tak pernah lantik pihak ketiga, ejen, semua tak ada. Perkhidmatan AKPK kepada individu semuanya adalah percuma. Boleh contact AKPK, kita punya hotline dekat 03-2616-7766, ataupun boleh terus ke laman web AKPK, ataupun kalau terus nak dapat khidmat nasihat AKPK, pergi ke services.akpk.org.my. Nanti key-inkan semua maklumat-maklumat dengan ada maklumat ringkas saja kena key-in. Dalam tempoh 48 jam kita akan call balik. So pegawai-pegawai KPK akan menelpon semula bagi mereka yang nak dapatkan servis daripada KPK ni tadi. So sebagai nasihat yang terakhir, tadi kita dah cakap pasal pelaburan. So pelaburan yang terbaik sekali ialah pelaburan dalam knowledge lah, dalam ilmu pengetahuan. So orang terlibat dengan hutang, orang terlibat dengan halung, terlibat dengan penipuan kewangan dan sebagainya sebab tak ada ilmu. Ilmu pengurusan kewangan ni tak ada. Mereka tak bekalkan diri dengan ilmu. So mudah kena tipu. So saya tertarik juga dengan Datuk Seri Akbar cakap ni tadi. Biasanya orang yang tertipu dengan skim cepat kaya ni, dia pernah buat salah santi. So saya betul, saya suka dengan apa yang Datuk Seri cakap dari tu. Dia pernah buat salah. Lepas tu bila ada something yang trigger dia, oh dia ingat dia bersalah. Saya sangat-sangat meyakini benda tu. Kalau kita tak ada buat salah apa-apa, hidup kehidupan kita clean, datanglah apalah benda sekalipun, pujukan ke, ugutan dan sebagainya, kita tak akan mudah terpedaya. Tapi kalau ada something yang kita buat tak betul dalam diri kita, yang pernah kita lakukan, walaupun benda tu tersembunyi, ada benda macam ni dia akan trigger kita balik. Oh, mungkin ini dulu 10 tahun lepas tu berlaku. Oh, ini mungkin orang dah jumpa, dah track balik. So pastikan kehidupan kita ni clean lah. So tak akan ada apa-apa pun sebenarnya anasi-anasi luar yang boleh mempengaruhi kita punya kehidupan ni tadi. So dapatkan ilmu pengetahuan, check dulu, check dengan bank negara, check dengan Suruhanjaya Security. So kalau nak buat pelaburan ke nak buat apa pun, pastikan kita tahu, lengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan dengan secukupnya. So AKPK juga memang kita membangunkan modul-modul pendidikan kewangan, dan memang kita outreach, kita akan cuba untuk perkembangkan modul pendidikan kewangan kita untuk peringkat yang paling rendah sekali. Kita mandat yang kita terima adalah untuk golongan dewasa muda lah. So maksudnya kita pergi ke universiti, college-college untuk kita menerangkan tentang pengurusan kewangan, supaya mereka terdedah dengan ilmu-ilmu kewangan ni dalam peringkat yang daripada usia yang muda, dan bila mereka melangkah ke alam kerjaan, mereka
sekurang-kurangnya ada sedikit asas ilmu pengurusan kewangan dan mereka tak terlibat dengan segala pinjaman tak wajar, segala skim penipuan dan sebagainya. So itu sebagai rumusan untuk pada forum kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Nordin di atas penjelasan tadi. Perhatian-perhatian ya, sekalian, jangan lupa AKPK, bincang dengan bank dulu. Lepas tu tak boleh, cannot go, baru pergi ke AKPK. Jangan terus pergi ke AKPK dulu. Kan? Try bincang dulu kalau tak boleh nak bincang. Kalau nak, boleh ya? Boleh terus ya? Boleh, boleh. Boleh terus ke AKPK. Oh, okay. Nak boleh terus, mereka, boleh. Especially kalau mereka ada multiple lender, ada banyak bank. Kalau nak pergi satu-satu bank, satu masalah kan? So, datang ke AKPK terus. So, kita yang akan berunding dengan semua bank. Yeah. Okey, ya, maknanya betul lah tu apa para adik-adik sekalian, kalau boleh terus ke AKPK kalau perlulah, kalau ada multiple lenders ataupun banyak bank yang perlu dikonsolidate dan sebagainya, boleh hubungi dan mereka adalah percuma. InsyaAllah kan, ini adalah antara khidmat-khidmat dalam kerajaan yang kita ada semata-mata untuk membantu rakyat, insyaAllah. Baik, saya terus kepada Ustaz Zamri sebagai penutup insyaAllah pada petang ini. Dua sahaja soalan Ustaz, bagaimanakah orang yang inginkan kesenangan harus melatih jiwa mereka? Tadi kita dah sebut dah, kena latih, kena cukup lah, macam Datuk Sri Akbar kata kan, cukup lah seminggu, pimai-pimai pun sepinggan je, dia 60 juta pun sepinggan, kita berapa ringgit pun sepinggan juga kita boleh makan kan. Jadi kita nak tanya Ustaz, bagaimana kita nak melatih jiwa kita, dan akhirnya apakah kata-kata penutup daripada Ustaz Zamri? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Tuan Prasad dan ahli panel yang masih tinggal. Dan saya teringat sebelum nak menjawab itu yang nak kaitkan dengan soalan ketika mana Donald Trump sebelum menjadi presiden, sekarang ini dah mantan presiden Amerika, masa tu dia terkenal dengan rancangan The Apprentice, You Are Fired, kan? Ketika itu ramai orang gila nak jadi tycoon hartanah seperti Donald Trump ini. Orang berbuat tanya. Lepas tu Donald Trump mengeluarkan satu kenyataan. Dia kata, aku pelik, kenapa ramai sangat orang bekerja gila-gila nak jadi macam aku, sedangkan aku melihat lebih banyak lagi orang yang lebih kaya di luar sana. Kan wartawan dan orang yang berkerumun tanya dia ni pun nak minta penjelasan. What do you mean, Mr. Donald Trump? Apa maksud kau? Dia jawab tu seakan-akan apa yang Nabi telah sebut 1400 tahun lebih dahulu. Ya? Yang Nabi sebut tu, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya ini bukan kaya material dan wang ringgit, tetapi kaya ini kaya jiwa. Dia melihat seolah-olah Donald Trump, banyak orang kat sana yang memang gajinya tak besar tapi makan nasi gorengnya sepinggan. Ada anak juga, gaji tak besar tapi duduk tenteram, tenang, okey, boleh menyimpan sikit dengan kondisi yang ada. Berbanding mereka yang ada bini empat, contoh kereta banyak, banglo banyak kan, tapi pagi petang siang malam masih fikir tak cukup, nak cari. So di antara orang yang mula-mula tadi dengan yang kedua tadi, yang kita tengok materialnya, mata kasarnya kaya, mana yang lebih kaya sebenarnya hakikatnya? Maka Donald Trump mengesahkan orang yang pertama tadi. So kita nak mencapai kaya jiwa ini, perlulah bahasa pendeknya ukur baju di badan sendiri dan cuba bangunkan unsur-unsur kerohanian, modal insan, pembangunan jiwa. Sebab sekarang ini pembangunan jiwa baik spiritual dan emosi sangat menyedihkan, sebab baru-baru ini kita dikejutkan di Indonesia seorang remaja perwanita 19 tahun menikam ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 tikaman di muka dan di badannya. Dan apabila dihadapkan di mahkamah dan menghadap kamera masih boleh senyum. Apakah ini sebenarnya yang silap? Mesti ya ada pada kekurangan bukan pembinaan material dan otak sahaja, tapi adanya kekurangan spiritual, pembinaan dalaman dan emosional yang sangat kita tidak dapat dekat sekolah-sekolah kita pada hari ini. Maka itu dari sudut orangnya. Dan kita tidak nafikan di samping individu itu dibangunkan, kita nak juga orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada, NGO, pusat-pusat zakat,
bagi mereka yang sangat memerlukan dan memang memerlukan untuk membantu golongan-golongan ini secara bersepadu, dan insyaAllah kita kita dapat menyeimbangkan benda ini dengan baiklah. Jadi sebagai penutupnya, kita kembalilah kepada Islam itu sendiri, dan apa yang kita bincangkan petang ini semuanya sebenarnya bohong dan tipu je, melainkan kita amalkan. Itu yang paling penting dan rumusan yang saya nak sebut. Allah. Terima kasih banyak Ustaz di atas penjelasan tadi. Perhatian hadirat sekalian, sekiranya saya boleh rumuskan dari segi apa yang telah disebutkan oleh semua panelis daripada pukul 3 tadi, insyaAllah antaranya adalah kita kena memastikan terbentuk atau terdirinya integriti di negara kita ni diperkasakan, sama ada di peringkat keluarga, di peringkat anak-anak muda, sehinggalah ke peringkat kerajaan dan juga peringkat ahli politik sendiri pun. Integriti itu adalah salah satu tunjang untuk kita bantu menangani isu Macau scam dan Along. Yang keduanya adalah dari segi pembangunan jiwa itu sendiri, sama ada Encik Nordin, Datuk Sri Akbar, Datuk Nazim dan juga Ustaz Zamri berkali-kali telah mengulangi bahawa datangnya kemampuan kita untuk menguruskan kewangan datangnya daripada kemampuan kita untuk menguruskan jiwa kita. Cukup itu cukup, mana setakat mana kita terpengaruh dengan media sosial itu sendiri. Ya, jadi kita kena faham dari segi itu, insyaAllah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi meluangkan masa pada petang ini. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga netizen yang menonton program kita pada petang ini. Sebenarnya kita ada banyak soalan. Dia PM tepi, tapi kita tak mampu nak tanyalah kan. Dalam masa 2 jam ini pun kita sudah menerima banyak banyak input daripada ahli panel. Saya ada dalam 6 atau 7 soalan yang telah pun di WhatsApp pada saya, dan saya tak dapat nak bertanyalah sebab masa kita agak suntuk pada petang ini. Dan sebelum kita menutup tirai, bagi pihak Adfim, saya menyuruh seluruh rakyat Malaysia agar menjauhi Macau scam dan meminjam dari Along. Sekiranya perlukan nasihat daripada kewangan, kita ada AKPK yang tuan-tuan dan puan-puan boleh approach mereka dahulu, dapatkan khidmat nasihat counseling, ataupun sebelum meminjam daripada Along, kalau perlu pergi ke PPIM pun pergi dulu kan, mereka mungkin boleh memberikan nasihat yang sewajarnya. Jadi saya juga menyeru agar terus mematuhi garis panduan kesihatan, jaga penjarakan sosial dan pakai penutup muka. Semoga kita semua terpelihara dari wabak ini. Juga bagi seluruh rakyat Malaysia yang layak agar mendaftarkan diri untuk menerima vaksin selayaknya, insyaAllah. Yeah. Jadi dengan itu kita tutup program kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh ahli panel kita pada petang ini, insyaAllah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Yeah.